Ya, oke, teman-teman. Selamat datang pada webinar yang diadakan oleh Fakultas Peternakan UMM. Nah, ya, webinar ini berjudul tentang pelatihan pembuatan brand dan strategi marketing pada produk olahan peternakan. Gimana teman-teman, pasti semua udah pada tertarik kan ya sama webinar pada pagi hari ini? Iya, Kak, tertarik banget. Oh iya teman-teman, untuk sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, silahkan teman-teman semua untuk mengaktifkan video karena akan diambil foto. Oke, teman-teman siap-siap semua ya. Kita ambil fotonya. Siapkan gaya yang paling bagus. Satu, dua, tiga. Bisa pakai jempol semua dong. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Terima kasih, teman-teman. Ya, untuk teman-teman yang belum bisa, atau mungkin ada temannya teman-teman yang belum bisa gabung pada Zoom, bisa gabung lewat YouTube. Linknya sudah ada di ini ya, di mana? Langsung gabung lewat YouTube streaming peternakan UMM. Oke, langsung kita mulai aja seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum memulai acara webinar pada pagi hari ini, izinkan saya untuk menyapa para dosen dan teman-teman semua. Yang kami hormati, Ibu Apriliana Devi Anggraini, SPT MSC selaku pemateri, Ibu Kardina Yuda Parwati, SEMM selaku pemateri, Ibu Septi Nurwulan Mulatmi, SPT MSC selaku pemateri, dan para hadirin sekalian yang berbahagia. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, saya Novi Dwi Yulianti selaku moderator yang akan membawakan webinar pada pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini berjudul tentang pelatihan pembuatan brand dan strategi marketing pada produk olahan peternakan. Nah, acara pada pagi hari ini
dibagi menjadi 4 sesi, yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab dan diskusi, dan selanjutnya adalah penutup. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kita masuk pada acara inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh materi yang pastinya sudah kita tunggu-tunggu ya. Nanti di sini ada 3 materi. Yang pertama yaitu pengenalan produk olahan peternakan oleh Ibu Apriliana Devi Anggraini, SPT, MSC. Yang kedua ada pembuatan brand dan strategi marketing produk oleh Ibu Kardina Yuda Parwati, SEMM. Dan yang ketiga adalah penanganan dan pengemasan produk olahan peternakan oleh Ibu Septi Nurwulan Mulatni, SPT, MSC. Kepada para pemateri, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Hari ini, bentar saya akan screen bentar dulu. Aduh, buka IP lagi, langsung buka web, materiku, wes tak download, iki, kurung tak buka cik, di download. Oke, sebentar, saya sebentar ya, masih ada kendala. Mohon maaf sebelumnya karena ada kendala teknis. Mari kita lanjut lagi. Untuk hari ini, saya dan tim akan menyampaikan beberapa informasi mengenai topik dari pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan. Untuk pertama kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengenalan produk olahan peternakan. Nah, untuk produk olahan peternakan ini, yang akan saya jelaskan adalah beberapa produk yang telah kami produksi atau mitra kami produksi pada saat pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan ini sudah melalui beberapa tahapan. Jadi untuk tahap pertama kami sudah melakukan beberapa pendampingan. Jadi ini adalah mitra kami yaitu mahasiswi dari Asrama Islamic College Siti Aisyah Malang. Lokasinya ada di Tlogo. Jalan Tlogo Al-Kausar nomor 47,
Logomas Malang. Ini adalah mitra kami. Jadi pada tahap pertama atau pada tahun pertama kita melakukan beberapa, yang pertama adalah sosialisasi, kemudian melakukan pelatihan, dan yang terakhir adalah melakukan pendampingan untuk produk peternakan. Jadi kita memperkenalkan produk-produk peternakan, hasil dari peternakan itu apa saja kepada mitra kami. Nah, kemudian pada kegiatan selanjutnya kita juga melakukan pelatihan dan pendampingan teman-teman ini, adik-adik ini, untuk membuat suatu produk. Nah, di sini itu ada 3 produk yang sudah kita produksi. Jadi dari ketiga, kenapa kok mitra kami atau mahasiswi Asrama Islamic College ini mereka memilih dari ketiga produk ini? Karena yang pertama adalah alasan karena di daerah kampus, terutama di daerah Malang kampus 3, itu potensi dari masing-masing produk ini sangat banyak, sangat besar sekali, karena di lingkungan kampus ini teman-teman mahasiswa senang banget mengkonsumsi dari ketiga produk ini. Nah, untuk ketiga produk ini, pada saat proses pelatihan dan pendampingan, itu kami juga sudah melakukan ataupun mengajari bagaimana cara modifikasi dari masing-masing produk. Ini untuk susu pasteurisasinya, itu sebenarnya kita membuat produk itu, kita memberikan diversifikasi dari rasa, kemudian isiannya ataupun jenis komposisi tambahannya, bahan tambahannya di dalam susu pasteurisasi ini. Nah, untuk rasanya sendiri kita memberikan pilihan rasa, yaitu rasa, ada rasa stroberi, kemudian ada rasa coklat, ada melon, kemudian ada bubble gum. Di sini tidak terfoto, ada bubble gum, kemudian ada green tea. Nah, beberapa kenapa rasa-rasa itu kita pilih, karena rasa-rasa itu yang sudah di pasar itu sesuai dengan pangsa pasar kami. Nah, kita juga dalam proses pembuatan susu pasteurisasi ini juga melibatkan beberapa mahasiswa dan alumni dari prodi peternakan UMM, yang mana mereka telah melakukan dan mempunyai bisnis dan mengembangkan usaha di susu pasteurisasi ini. Jadi alhamdulillahnya kemarin untuk tahap pertama dalam proses pendampingan susu pasteurisasi ini, untuk rasa dan inovasinya itu sudah bisa diterima oleh banyak konsumen. Nah, kemudian yang kedua itu produk kita yang kemarin yang kita buat itu adalah produk nugget. Nugget ini kemarin masih kita buat nugget ayam dari daging ayam, di mana dari nugget ini itu kita memberikan variasi atau modifikasi dalam rasa. Jadi ada rasanya macam-macam, ada original, kemudian ada nugget sayur, kemudian ada nugget yang isinya keju, dan ada isian varian isian lainnya. Nah, di proses pendampingan untuk produk nugget ini kita juga melibatkan beberapa mahasiswa peternakan UMM yang juga sudah melakukan usaha di bidang nugget. Jadi memang kalau misalnya di prodi peternakan untuk tahap akhir ataupun pada saat mahasiswa itu akan lulus, itu kita ada yang namanya program PUP atau praktek usaha peternakan. Nah, mahasiswa yang sudah ikut PUP itu kita terjunkan langsung untuk mendampingi dari proses pembuatan nugget. Kemudian yang ketiga itu adalah bakso. Nah, bakso ini kita masih membuat dalam produknya secara original aja, belum ada modifikasi. Tapi untuk insya Allah untuk kedepan ini teman-teman dari asrama, mahasiswa asrama Islamic College juga melakukan beberapa inovasi. Nah, kemudian dari tahap pertama ataupun
tahun pertama kita melakukan pengabdian masyarakat ini, mitra kami memilih, jadi mitra kami dari ketiga produk ini, mitra kami memilih satu produk yang mana itu akan dipasarkan dan diproduksi dan dipasarkan secara berkala. Nah, untuk mitra kami itu memilih dari susu pasteurisasi ini. Nah, kemarin untuk tahun kemarin itu mitra kami sudah melakukan produksi dalam kemasan yang lebih kecil. Jadi kalau misalnya ada di foto ini, itu kemasan yang dari botol. Nah, itu kita mengemasnya dalam packaging yang lebih kecil seperti botol minum ukuran seperti itu. Nah, kemudian untuk pangsa pasarnya itu memang kenapa kok lebih kecil? Karena pangsa pasarnya kita lebih ke adik-adik TK, kemudian SD, nah seperti itu. Nah, memang untuk tahun pertama pengabdian kita itu bertujuan untuk meningkatkan skill proses pembuatan ataupun pengolahan dari ketiga macam ini. Nah, kemudian ini di sini hanya beberapa saja sekilas yang mau saya jelaskan. Jadi untuk susu pasteurisasi ini, alhamdulillahnya kemarin karena memang selain didampingi oleh dari dosen-dosen dari kami, dosen-dosen dari prodi peternakan, kemudian ada juga kita melibatkan dari mahasiswa yang sudah berwirausaha, maka dari proses produksi susu pasteurisasi ini sudah sesuai dengan SOP-nya, di mana yang namanya susu pasteurisasi ini merupakan sebuah proses pemanasan. Jadi ada susu segar, kemudian kita mengambil susunya juga susu segar, jadi yang diproduksi hari ini, kemudian langsung diproduksi, langsung dilakukan proses pasteurisasi. Di mana proses pasteurisasi ini kita menggunakan pemanasan. Pemanasan dengan kalau misalnya standarnya untuk melakukan susu pasteurisasi itu ada 15 detik itu menggunakan suhu 72 derajat Celcius. Kemudian kalau misalnya pemanasan selama 30 menit itu menggunakan suhu 63 sampai 66 derajat Celcius. Nah, kalau di sini pada saat produksi kita tahapan dari proses produksi dari susu pasteurisasi itu, yang pertama kita membuat komposisi jelinya. Nah, ini tadi sudah digambar, itu kan ada isian dari susu pasteurisasi ini. Nah, sebenarnya tidak hanya jeli saja yang bisa dimasukkan ke dalam susu pasteurisasi ini, banyak sekali. Misalnya, kalau misalnya mau berinovasi dari macam jelinya, itu bisa sekali. Kemudian kalau misalnya mau memasukkan boba, misalnya ada yang suka boba, itu bisa sekali. Tapi ingat bahwasannya kalau yang dimasukkan atau substansi tambahan itu rasanya jangan terlalu kuat, karena nanti akan mengganggu dari rasa susu pasteurisasi ini. Karena keinginan kita, konsumen itu tetap merasakan merasakan dari rasa susunya ini lebih kuat daripada substansi tambahan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu kita melakukan pemanasan susu, kita pasteurisasi. Kalau kita menggunakan 15 detik, kemudian setelah dilakukan pasteurisasi itu kita melakukan proses pendinginan. Nah, karena pada saat tahapan ini, tahapan pasteurisasi dan tahap pendinginan itu kita harus melakukan dengan baik, karena kalau tidak nanti produk yang kita hasilkan juga tidak sesuai standarnya. Nah, kemudian baru kita menambahkan substansi tambahan lainnya, yaitu ada gula, kemudian ada esen, dan baru pengemasan. Nah, kemudian kalau dari standar kualitas susu pasteurisasi, kalau dilihat dari SNI juga, itu bisa ditampilkan, bisa dibaca di sini ada standar kandungan proteinnya, kemudian ada kadar lemaknya dan yang lain-lainnya. Nah, sebenarnya untuk produk kami ini masih kita uji secara organoleptik saja. Nah, dan pH. Nah, untuk kandungan protein dan kandungan lemak susu, insya Allah dalam proses kedepannya, kalau misalnya proses branding ini
sukses, nanti kita akan lebih melihat kualitas susu pasteurisasi yang dihasilkan oleh mitra kami. Nah, kemudian yang produk yang selanjutnya itu ada nugget ayam. Nah, nugget ayam ini kalau misalnya dari SNI itu ada dua macam nugget ayam, di mana ada nugget ayam yang benar-benar daging ayam itu standarnya adalah menggunakan 35% daging ayam minimal ya. Nah, kalau daging kombinasi ada yang dikombinasi itu minimal 23. Nah, kemarin itu kita menggunakan pure menggunakan daging ayamnya, daging ayam untuk tambahan tepung, pengisian yang lainnya itu tidak banyak. Dan alhamdulillah juga kalau untuk dari program produk nugget ini, kita juga kemarin dari pendampingan, kita juga sudah menemukan satu resep yang memang sudah diterima oleh mitra kami, kemudian oleh konsumen kami juga. Nah, kemudian yang ketiga adalah bakso. Nah, di bakso ini kita hanya memproduksi satu macam saja, dan dari ketiga produk itu sebenarnya ada satu produk unggulan, dan ada saat alhamdulillah sekarang selain dari mitra kami yang sudah melakukan proses produksi secara berkala, itu juga ada beberapa alumni. Kenapa saya bilang alumni? Jadi di asrama ini kan tinggal beberapa mahasiswi yang sedang kuliah. Nah, ada beberapa yang memang mereka sudah selesai kuliahnya, kemudian mereka kembali ke daerah asal, dan alhamdulillahnya juga alumni-alumni dari mitra kami ini yang dari asrama itu di daerah asalnya juga mengembangkan produk kami, terutama di susu pasteurisasi ini. Nah, kalau dilihat tadi di gambar, di foto produk kami, itu memang kita belum melakukan penguatan dari brand, kemudian dari marketingnya. Kita baru menguatkan prosesnya, jadi memantapkan mahasiswa-mahasiswa ini biar mereka bisa pinter skillnya untuk membuat produk-produk, tiga produk ini, itu kuat dulu. Kemudian nanti di hari ini kita akan melakukan pelatihan pembuatan brand, nanti untuk materinya akan disampaikan setelah saya. Jadi dari produk-produk tadi yang belum ada kemasannya, kemudian kemasannya tidak menarik dan belum ada labelnya, mungkin hari ini akan diperkuat lagi sehingga nanti dan tahun ini bisa lebih menarik customer dan bisa bersaing dengan produk-produk yang sejenisnya. Nah, diharapkan dari webinar kali ini yaitu pelatihan pembuatan brand dan strategi marketing pada produk olahan peternakan ini dapat membantu mitra kami, terutama fokusnya kepada mitra kami, dan tambahan lagi kepada peserta-peserta ini, misalnya nih pada peserta, ada beberapa peserta yang misalnya mempunyai produk kemudian belum tahu bagaimana cara memilih labelnya, kemudian belum tahu bagaimana cara proses marketingnya, itu bisa nanti disaksikan sampai nanti selesai, karena poin materi yang urgent itu adalah materi kedua setelah ini. Nah, sekian saja materi dari saya, informasi yang saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Apriliana Devi Anggraini. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah materi inti yang berjudul tentang pembuatan brand dan strategi marketing produk oleh Ibu Kardina Yuda Parwati, SEMM. Untuk Ibu Kardina, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Bu Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, selamat pagi teman-teman mahasiswa, selamat pagi juga audiens. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pelatihan pembuatan brand dan strategi pemasaran pada produk olahan peternakan yang diselenggarakan oleh Fakultas Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu April, Ibu Septi, dan juga Ibu Novi atas kesempatan yang telah diberikan, sehingga saya bisa sharing dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen tentang pembuatan brand dan juga strategi pemasaran produk. Baiklah, kita mulai materi hari ini. Saya izin untuk share screen, Ibu. Mohon maaf, saya belum bisa share screen, Ibu. Aku nanti kembang, aku pengen ngomongnya. Ayo, aku kan ngerti posisiku aku piye kembang, aku pengen dikirang larang-larang, mana lo? Aku ngerti posisiku, tapi aku orang. Sebentar, menunggu supaya PPT-nya bisa tampil. Yang pas di rumah kayak lo. Maaf Mbak Dwi, itu speakernya matiin. Ya, orang iso ngerti ini ngono lho, Mbak. Sekarang saya coba share screen-nya. Sik, guys, itu duduk laptopku tadi aku bingung. Hai, guys. Nah, aku udah tau chat. Paling yang aku chat ya. Aku kayak ngerti. Iya. Ya, aku emang. Aku kayak pengen ngerti. Pengen dia. Pengen saya timbal lintang. Tapi kayak pas timbal lintang kayak. Aku pengen ngomongnya sing. Ora-ora, ya kan. Sudah tampil ya. Oke, kita mulai. Hari ini saya akan sharing tentang branding dan digital marketing strategi untuk produk olahan peternakan. Kenapa digital? Nanti saya juga akan bahas tentang bagaimana marketing strateginya secara umum. Tapi karena dikaitkan dengan masa saat ini yang kita sedang berada dalam posisi pandemi, digital marketing merupakan salah satu tools yang sangat-sangat potensial untuk memasarkan produk kita. Kalau saya kenalkan dulu, saya adalah Kardina dari program studi manajemen untuk manajemen pemasaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam branding dan juga marketing, kita akan bincang-bincang dulu tentunya tentang pemasaran. Apa sih sebenarnya pemasaran itu gitu? Nah, ini gonmu, Mbak. Teman-teman atau Bapak Ibu dosen tentunya pasti sudah tahu tentang apa itu pemasaran gitu ya. Mungkin ada yang masih berpikiran atau berpersepsi bahwa pemasaran itu adalah penjualan produk saja. Padahal tidak. Jadi sebenarnya pemasaran itu adalah bagaimana suatu pasar atau perusahaan atau produk itu diinformasikan atau dikomunikasikan value-nya kepada konsumen. Jadi aktivitas-aktivitas dari sebuah produk diinformasikan kepada konsumen. Intinya pemasaran ada itu. Nah, kalau ada pemasaran berarti harus ada produk yang dipasarkan. Nah, tentunya untuk supaya produk dipasarkannya itu tepat kepada konsumen dan laku gitu ya. Maka idealnya sebuah produk itu harus memenuhi kebutuhan dan keinginan. Jadi, kadang-kadang kita salah dalam membuka suatu usaha, itu biasanya kita ciptakan produk dulu, baru kita tembak konsumennya yang mana. Padahal sebetulnya, seidealnya adalah kita tahu dulu siapa konsumen kita,
kemudian keinginan dan kebutuhannya apa, baru kita menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen tersebut. Contohnya ini seperti yang dilakukan oleh Sayur Box. Nah, Sayur Box ini teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya tentang Sayur Box. Sayur Box itu aplikasi yang menghubungkan antara petani ya dengan konsumen. Nah, Sayur Box ini kebutuhan dari konsumen yang saat ini target pasarnya adalah ibu-ibu nih, atau wanita pekerja. Karena di era sekarang banyak wanita yang bekerja, kemudian nggak sempat ke pasar buat belanja, ya, dari pagi sampai sore di kantor, misalkan gitu. Sayur Box ini menawarkan solusi, bahwa dia hadir, kalau misalkan kamu beli sayur, nih, ada aplikasi yang kamu bisa beli sayur, kamu tinggal duduk cantik aja di kantor, buka handphone, pilih sayurnya, nanti kamu datang, sayurnya udah di rumah, gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk contoh dari produk yang sesuai dengan needs and desire dari konsumen. Jadi harusnya produk itu seperti itu. Itu adalah prinsip pertama dari pemasaran. Tapi masalahnya adalah jumlah konsumen itu sangat-sangat banyak sekali, ya kan? Kita nggak mungkin punya suatu produk, misalkan kita punya tadi produk ya, seperti yang dijelaskan oleh Ibu April ya, ada produk susu, nugget, bakso. Oke, saya mau masarin produk kemana gitu? Ke seluruh orang di dunia ini, tidak mungkin dong gitu. Jadi kita harus tahu dulu karena banyak sekali dan masing-masing konsumen itu punya preferensi yang berbeda-beda, karakter berbeda-beda, background juga beda-beda, perilakunya beda-beda, sehingga kebutuhan dan keinginannya juga beda. Contohnya aja, kalau misalkan ibu-ibu sama mahasiswa, kebutuhannya beda dong. Sekarang kita harus tahu dulu siapakah konsumen kita. Itu yang paling penting. Sehingga, tiga step ini penting sekali harus kita pahami sebelum membuat produk atau sebelum melakukan branding atau sebelum memilih channel. Gak apa-apa, Pak. Ini adalah fondasi dari pemasarannya. Yang pertama ada segmenting, yang kedua ada targeting, yang ketiga ada positioning. Nah, yang segmenting ini, teman-teman pasti udah tahu ya, segmen itu apa. Segmen itu kan membagi gitu. Jadi, konsumen yang banyak tadi, oke, saya mohon maaf, mungkin ada yang lanjut ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya penjelasannya. Jadi ada tiga fondasi dari pemasaran. Yang pertama segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmenting. Segmenting itu membagi pasar atau membagi konsumen menjadi beberapa kategori tertentu dengan karakteristik yang sama gitu. Jadi kita bagi-bagi dulu pasarnya. Misalkan pembagian ini itu bisa berdasarkan demografi, geografi, atau psikografi. Nah, demografi sendiri itu bisa berdasarkan usia, gender, kemudian pekerjaan, kemudian kelas sosial, misalkan seperti itu. Atau secara geografi itu bisa dibedakan, jadi misalkan target pasarnya mau di Malang, mau di luar Malang, misalkan mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, atau mau di luar negeri, misalkan seperti itu. Itu secara geografi. Nah, kita bagi-bagi dulu marketnya dengan catatan pembagian ini harus konsumen itu memiliki karakteristik yang sama. Misalkan seperti, oh saya mau membagi market berdasarkan usia. Nanti ada konsumen yang ibu-ibu, ada konsumen yang remaja, ada yang konsumen anak-anak, misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, kita lakukan targeting. Targeting itu memilih segmen pasar yang lebih spesifik. Sorry, itu typo ya. Jadi memilih pasar yang lebih spesifik. Misalkan gini, saya punya produk, produknya tadi itu misalkan adalah susu. Gitu.
Nah, susu ini mau saya pasarkan kepada mahasiswa di Kota Malang, gitu. Karena saya merasa bahwa mahasiswa di Kota Malang itu perlu asupan gizi, misalkan gitu. Jadi ada needs di sana. Nah, tetapi setelah kita melakukan segmentasi seperti itu, kita mensegmentkan, oh mahasiswa usianya sekian-sekian dengan uang satu sekian, misalkan seperti itu. Targetnya adalah, oh saya mau targetnya adalah mahasiswa UMM. Nah, itu berarti lebih spesifik lagi dari segmen. Jadi target itu lebih spesifik lagi. Dari situ kita baru analisis, oh kalau mahasiswa UMM itu sukanya produk yang kayak gimana sih, gitu. Produk susu yang kayak gimana sih, suka yang rasa apa sih, gitu. Suka yang rasa coklat, strawberry, apa suka yang melon, misalkan seperti itu. Kemudian baru kita bangun positioning dari produknya. Positioning produk itu adalah gampangannya itu gimana produk itu mau diingat sama konsumen gitu. Jadi produk susu ini mau diingat sama konsumen gimana sih gitu. Oh, saya mau diingat sebagai produk susu yang punya nilai gizi yang lebih daripada susu yang lain, misalkan gitu. Susu ini mengandung omega 3 lebih tinggi dibandingkan susu yang lain, misalkan ya, misalkan seperti itu. Atau mengandung kalsium yang bisa memenuhi kebutuhan sehingga tidak terkena osteoporosis. Itu namanya positioning. Gitu. Jadi bagaimana produk itu diposisikan di mata konsumen. Oke, selanjutnya. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kira-kira ada yang tahu perbedaannya gimana nggak dari dua produk ini, teman-teman? Jadi, dua produk ini berbeda karena positioning-nya berbeda. Kenapa positioning-nya berbeda? Karena segmen dan target-nya juga beda. Irvin Salted Egg itu segmentasinya adalah orang-orang yang mau dipasarkan di Singapura dan di luar negeri, gitu ya. Sehingga bentuk produknya juga beda, bentuk store-nya juga beda. Menyesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari konsumennya. Gitu. Kalau misalkan untuk keripik kentang pedas ini, ya, keripik kentang pedas ini segmennya adalah masyarakat lokal. Sehingga dari tampilannya beda, dari tokonya juga beda. Seperti itu. Karena positioning-nya beda. Jadi tahu ya bedanya kenapa kok mengetahui konsumen itu atau mengetahui karakteristik konsumen itu penting sebelum kita mendevelop produknya. Selanjutnya, jadi yang paling penting dalam pemasaran itu pertama kenali dulu siapa marketnya. Oh, kalau misalkan saya marketnya mahasiswa, mahasiswanya ini perilakunya seperti apa sih, aktivitasnya apa, berarti kebutuhannya mereka apa sih, gitu. Mereka biasanya tahu kalau beli produk itu pertimbangannya apa, oh apakah mempertimbangkan teman-temannya, oh apa mempertimbangkan review di sosial media, nah kayak gitu. Kita harus tahu perilakunya, karena masing-masing segmen itu punya perilaku yang berbeda-beda, dan keinginan dan kebutuhan yang beda. Nah, caranya gimana supaya tahu informasi tentang konsumen tadi, atau supaya tahu perilaku dari konsumen tadi? Caranya adalah menggunakan survei potensial market. Ya, tadi kayaknya udah dilakukan oleh Ibu April, jadi Ibu April kan membuat produk, kemudian coba survei ke mitra dulu, ke konsumen gitu, dicobain. Enak nggak gitu, suka nggak rasanya, kemanisan nggak gitu, kira-kira. Jadi penting untuk melakukan survei, untuk mengetahui selera dari konsumen dan kebutuhan dan keinginannya. Nggak usah ribet-ribet, kalau di perusahaan besar memang survei ini ada seperti ini ya, ada seperti pihak ketiga yang melakukan survei pemasaran atau riset pemasaran, biasanya dilakukan kalau perusahaan besar biasanya pakai Kantar. Kantar itu konsultan marketing, dia biasanya riset tentang perilaku konsumen. Tapi kalau misalkan UKM harus gimana?
bikin aja survei kecil-kecilan di Instagram misalnya, pakai Instagram story. Nah, itu kan ada polling ya. Nah, di situ kasih aja, misalkan tadi kayak Bu April mau memasakkan susu gitu. Susunya ada rasa coklat, ada strawberry, ada melon. Kasih aja polling di situ, tulis. Kalau misalkan, hi guys, misalkan saya jual susu nih, ada rasa ini, kira-kira kalian mau beli yang mana gitu. Dari survei itu, kita paling tidak mengetahui gambaran dari kondisi pasar. Walaupun itu bukan semua populasi kena gitu ya, enggak. Tapi kita sampling aja, 20-30 orang yang isi itu udah menunjukkan kondisi pasar kita gitu. Kemudian yang kedua, track customer behavior-nya. Seperti yang saya bilang tadi, customer behavior-nya itu mereka beli, itu apa aja sih pertimbangannya dalam membeli produk gitu. Apakah harganya, apakah kualitasnya, apakah mempertimbangkan referensi dari teman-temannya. Kemudian kita juga harus track kira-kira sukanya pembayarannya lewat apa sih gitu. Kalau misalkan, oh ternyata kalau segmen kita mahasiswa, sukanya mereka bayarnya pakai OVO, supaya dapat cashback OVO, misalkan gitu. Ya udah, berarti nanti strategi pemasarannya adalah berikan promo-promo dengan menggunakan OVO. Nah, itu pentingnya tahu perilaku konsumen. Jadi supaya marketing strateginya itu bisa match dan bisa pas. Kemudian yang ketiga, yaitu membangun database tentang customer. Ya, ini untuk usaha yang udah berjalan sebenarnya. Jadi kita harus tahu siapa aja orang yang beli ke produk kita, profilingnya seperti apa. Usianya, gendernya, pekerjaannya, kemudian apakah dia sudah berkeluarga atau enggak, karena itu ngaruh dalam pemasaran. Kemudian yang keempat, kita harus memperhatikan juga customer feedback atau saran kritik dari konsumen, gitu ya, masukan dari konsumen untuk usaha yang sudah berjalan. Ya, jadi intinya adalah sebelum kita memasarkan sesuatu, kita harus tahu dulu tentang produk kita itu apa, value-value-nya apa, kemudian mau dijual kepada siapa. Gitu. Itu namanya adalah value proposition. Value proposition di sini ada apa yang membuat brand ini dilirik oleh customer. Jadi value plus-nya apa? Kayak tadi, bakso yang diproduksi Bu April tadi itu punya value plus loh. Misalkan value plusnya adalah daging sapinya ini 70% gitu. Misalkan gitu, banyak daging sapinya misalkan gitu. Nah, itu adalah value plus yang bisa membedakan suatu produk dengan kompetitornya. Dan itu harus kita sampaikan kepada konsumen. Nah, caranya gimana? Baru kita nyusun strategi planning-nya. Jadi strategi planning di sini adalah gimana cara jualannya, siapa yang mau beli, message-nya apa, action list-nya gimana, channel-nya apa aja, budget dari marketing-nya berapa. Gitu. Nah, salah dua yang akan kita bahas dari strategi planning marketing itu ada branding, kemudian digital marketing yang akan kita bahas hari ini. Sebenarnya banyak strategic planning itu, tapi yang kita akan bahas yang paling nendang untuk mempengaruhi penjualan dari suatu produk itu memang branding dan marketing, digital marketing gitu ya. Nah, sekarang teman-teman bertanya-tanya, apa sih sebenarnya branding itu gitu? Branding itu kadang-kadang ada yang mempersepsikan bahwa branding itu adalah logo atau merek dari suatu produk gitu. Benar, itu nggak salah. Tetapi itu hanya sebagian kecil. Jadi sebenarnya branding itu menurut American Marketing Association adalah merek, nama, istilah, desain, simbol, atau karakteristik lain dari suatu produk atau jasa yang membedakannya dari yang lain. Jadi, sebenarnya branding itu tidak terpaku saja kepada nama mereknya, logonya, gitu. Enggak ya. Tapi semuanya, whole package, warnanya, packagingnya, value yang dihantar, yang dijanjikan itu apa, gitu. Misalkan kayak tadi bakso. Oh, baksonya ini dari daging
sapi murni itu 70% gitu, misalkan gitu. Atau misalkan susunya ini terbuat dari susu pasteurisasi yang dikelola secara higienis. Nah, itu adalah janji yang kita hantarkan kepada konsumen. Itu juga termasuk branding. Jadi ada CEO dari Agrotech itu bilang kalau brand itu adalah simbol dari janji yang kau ucapkan kepada konsumen. Dan janji itu harus dikomunikasikan dalam setiap interaksi dengan konsumen. Jadi janji-janji tadi itu misalkan bilang, okay, bakso sapinya ini adalah bakso berkualitas dengan daging sapi asli, misalkan gitu. Nah, ini value ini harus dikomunikasikan kepada konsumen. Nah, caranya gimana? Caranya dengan di packaging-nya, misalkan ditulis di tagline. Satu-satunya, bakso daging sapi 70%, misalkan gitu. Itu adalah branding. Gitu ya. Nah, kenapa branding itu penting? Sekarang teman-teman boleh dipilih nih kira-kira. Di sini ada produk, sama-sama susu. Ya. Produknya sama-sama susu. Yang satu udah pakai packaging bagus. Produknya Cimory, nggak apa-apa saya sebut merek ya. Produknya Cimory. Yang sebelahnya, tanpa merek, botolan biasa, ada bahkan yang pakai plastik seperti ini. Nah, kira-kira lebih tertarik yang mana nih? Gitu. Pasti akan tertarik yang Cimory. Kemudian, lebih mahal yang mana? Nah, pasti lebih mahal yang Cimory juga. Gitu. Lebih praktis yang mana? Lebih praktis yang sudah terpackaging dengan baik. Kemudian, lebih terlihat berkualitas yang mana? Tentunya yang sudah di packaging dan sudah ada informasi terkait produknya. Jadi itulah pentingnya dari branding. Oke. Teman-teman, ini saya next, saya belum bisa. Coba saya stop share dulu. Oke. Okay. Nah, kenapa brand itu penting? Ya, tadi kan sudah dicontohkan ya, dari Cimory sama susu yang nggak ada brandnya lagi, maka ada perbedaan di situ. Yang pertama, brand itu bisa menjadi identify the maker. Siapa yang bikin? Gitu. Kalau susu yang tadi kita nggak tahu nih, kalau misalnya dijual online gitu ya, kita nggak tahu itu bikinannya siapa, mereknya apa, diproduksinya di mana, proses produksinya di mana, nggak ada yang tahu gitu. Kemudian yang kedua, simplify product handling. Jadi lebih praktis gitu ya. Dari packaging yang plastik tadi, kalau misalkan dibikin kayak Cimory kan lebih enak dibawanya, lebih mudah ditata, seperti itu. Kemudian yang ketiga, offer legal protection. Kalau udah ada mereknya, maka bisa didaftarkan ke sertifikat merek dagang, yang mana itu bisa dilindungi mereknya. Gitu. Jadi orang nggak bisa bikin merek yang sama dengan produk kita. Kemudian yang keempat, bisa signify quality, bisa menyiratkan kualitas. Yang Cimory sama yang kiloan tadi itu, yang Cimory sama yang kiloan tadi otomatis, kiloan, literan tadi otomatis lebih kelihatan berkualitas yang Cimory. Kemudian yang kelima, create barriers to entry. Jadi maksudnya adalah kompetitor itu sulit untuk masuk kalau produk kita itu sudah punya branding yang bagus. Yang paling gampang, Aqua gitu ya. Orang kalau misalkan beli ke toko air mineral pasti bilangnya Aqua gitu kan. Walaupun dikasihnya merek lain, tapi tetap bilangnya Aqua karena Aqua punya ekuitas merek yang sudah
melekat erat gitu. Jadi itu pentingnya branding supaya diingat terus sama konsumen, intinya gitu. Kemudian serve as a competitive advantage. Jadi kalau misalkan apa namanya sudah punya branding yang bagus, maka bisa menjadi keunggulan kompetitif dari produknya. Lebih mudah bersaing dibanding dengan kompetitornya. Kemudian terakhir adalah secure price premium. Kayak tadi dari Kimori ke literan tadi, kalau literan misalkan seliter harganya biasanya 11.000 gitu ya. Tapi kalau dijual oleh Kimori dengan packaging yang seperti itu, harga jualnya naik. Bisa jadi 22, 19, misalnya seperti itu. Jadi meningkatkan. Nah, ini adalah keunggulan dari strong brand, ya, mirip-mirip seperti yang tadi. Jadi, intinya adalah meningkatkan produk performance, kemudian menimbulkan loyalitas dari konsumen. Kemudian, seperti Aqua tadi, kalau misalkan udah kuat banget, atau Aqua atau Honda ya, sepeda motor apapun kita bilangnya Honda, gitu, karena udah punya brand yang sangat kuat. Kemudian, yang ketiga, less vulnerability to competitive marketing action. Jadi lebih lebih tahan terhadap serangan dari kompetitor, kemudian lebih tahan juga terhadap krisis, kemudian lebih tinggi margin keuntungannya, kemudian more inelastic consumer response, jadi lebih konsumen itu lebih loyal, karena lebih loyal jadi dia inelastis responnya, nggak mau beralih kepada merek lain. Kemudian menawarkan punya apa ya daya tawar yang lebih besar, kemudian meningkatkan marketing communication effectiveness. Ini adalah poin yang paling yang menurut saya sangat-sangat penting, karena dengan brand yang baik maka kita bisa menyampaikan informasi tentang keunggulan produknya kepada konsumen. Kemudian yang terakhir adalah possible licensing opportunity. Jadi bisa dilindungi seperti itu. Ini adalah langkah-langkah dalam strategi brand management. Jadi yang pertama mengidentifikasi brand positioning seperti yang sudah saya katakan tadi. Kita harus tahu dulu merek ini mau diciptakan atau dipikirkan oleh konsumen seperti apa gitu. Kalau susu mau susunya itu di mata konsumen gimana sih? Gitu. Oh susunya rasanya enak. Oh susunya rasanya pas, gak terlalu manis misalkan gitu. Oh, susunya harganya sesuai dengan kantong mahasiswa. Nah, itu juga positioning. Kemudian merencanakan dan melaksanakan brand marketingnya. Setelah kita tahu positioningnya, baru kita eksekusi di brand marketingnya. Kita taktikalnya. Kemudian yang ketiga, mengukur dan menginterpretasikan brand performance-nya. Kemudian growing, sustaining brand value. Mengukur ini gimana caranya? Jadi sebelum kita menentukan brandingnya tadi, kita setting goals dulu. Brand ini, itu kalau misalkan saya branding, harus ada target apa yang tercapai. Misalkan, penjualan harus bisa naik 50%. Kayak gitu. Nah, setelah branding dilakukan, apakah penjualan naik 50% apa enggak? Kalau misalkan enggak, berarti ada yang salah dengan brandingnya. Seperti itu. Jadi harus ada target dari setiap action-nya. Kemudian ini adalah branding dan elemennya. Jadi teman-teman kalau misalkan branding itu nggak cuma merknya aja atau logonya aja. Jadi branding itu whole package. Packagingnya iya, logonya iya. Logo simbol itu mulai dari logo produknya. Kemudian simbol-simbol yang melekat di packagingnya. Kayak misalkan halal MUI, kemudian apa lagi ya, BPOM. Kemudian sekarang ada logo lagi itu animal cruelty free, misalkan kayak gitu. Kemudian ada lagi yang karbon, apa sih, emisi karbon free, misalkan kayak gitu. Itu logo-logo atau simbol yang menyiratkan value dari produknya. Sekarang produk, kalau misalkan produk makanan, kalau nggak ada BPOM atau nggak ada halalnya sama yang ada, itu pasti beda persepsinya. Karena itu menyiratkan apa ya, suatu garansi bagi konsumen bahwa produk ini benar-benar berkualitas gitu. Kemudian tentunya nama mereknya. Kemudian branding elemen lagi itu ada slogan atau tagline. Nah, kayak misalkan kalau enaknya setiap hari, produk apa kira-kira? V
Fiesta ya, nah kayak gitu. Itu adalah slogan atau tagline. Just do it all night gitu. Terus apa lagi ya? Indomie seleraku, nah itu slogan atau tagline. Kemudian elemen lainnya, ini elemen yang tidak terlihat secara langsung itu adalah karakter. Jadi kita harus menciptakan karakter dari suatu produk. Karakter ini apa sih? Karakter ini adalah produk. Itu kalau misalkan kita lihat, itu kan menyiratkan karakter tertentu, karakter manusia tertentu gitu. Misalkan produk-produk dengan warna-warna soft itu menyirat atau warna-warna pink, packagingnya pink muda, biru muda, pink muda, ungu muda, itu menyiratkan karakter-karakter feminisme. Kalau misalkan produknya kasih warna-warna cerah, bold, ya, merah, kuning, itu menyiratkan bahwa produknya ini punya karakter yang berani, yang bold, yang nendang, ini yang gitu. Contohnya apa? Medi, gitu, ya kan? Jadi harus bisa menciptakan karakter dari produk. Jadi kalau tadi misalkan produknya susu, nugget, bakso, itu kira-kira karakternya seperti apa? Baksonya ini enak gitu. Baksonya ini dibuat dengan higienis. Nah, nanti gimana cara ya menyiratkan karakter itu di dalam brandingnya? Packagingnya harus seperti apa gitu. Warna itu juga sangat ngaruh sekali. Kemudian jingle itu salah satu brand elemen, tapi nggak semua produk punya jingle ya. Kayak Ciki, itu kan punya lagu sendiri, Indomie punya lagu. Nah, ini adalah brand elemen choice kriteria. Jadi, elemen-elemen ini tadi, itu harus memenuhi kriteria ini supaya menjadi branding yang baik. Yang pertama adalah memorable. Memorable itu mudah diingat, jadi gampang diingat sama konsumen. Fiesta, kalau kita ingat Fiesta, oh iya, kan. So good ya. Dengan lagunya So Good Is Very Good, dan itu memorable. Oh iya. Kalau So Good pasti sosis sama sonas ya, kalau sosis ya. So Good itu nugget ya, olahan ayam misalnya gitu. Kemudian harus meaningful, jadi ada artinya. Yang baik itu ada artinya. Jadi kalau bikin nama, ya boleh sih, misalkan produknya dinamai krepe, tempe, amat misalnya itu boleh aja, asalkan konsumen itu udah kenal sama produknya. Oh, krepe tempe gitu, udah melekat. Kalau misalkan saya bilang Lancar Jaya gitu, oh krepe tempe gitu, udah kenal gitu ya. Kalau misalnya saya bilang Bu Amat gitu, apa Bu Amat kan gitu. Jadi harus meaningful, kecuali kalau produknya memang sudah dikenal oleh konsumen dulu gitu. Kalau misalkan produknya belum kenal, maka harus ada arti lain dari brand, dari logonya, dari nama mereknya, seperti itu, yang menyiratkan dari produknya. Kemudian likable ini ya menyenangkan gitu, produknya bisa disukain sama orang gitu. Kemudian protectable, bisa dilindungi. Kemudian adaptable dan measurable. Nah, ini contoh dari packaging yang bagus sih kalau menurut saya. Jadi ini ada packagingnya Fiesta. Di sini Fiesta itu ada beberapa elemen-elemen dari packaging. Yang pertama ada produk fotonya. Jadi di sini dia menginformasikan kalau oh produknya ini nugget. Nuggetnya value plusnya apa? Nuggetnya bentuknya hewan-hewan gitu. Nah, biasanya disukain anak-anak. Oleh karena itu dia taruh foto produknya di sini. Itu juga salah satu bentuk branding. Kemudian ada information tentang produknya. Produk ini dibuat oleh siapa, BPOM-nya, berat bersihnya berapa, seperti itu. Kemudian ada value proposition info, itu tentang ini. Fiesta is made with apa ini yang nggak kelihatan? Selected chicken meat-nya. Jadi Fiesta ini dibuat dari daging berkualitas pilihan, itu harus disampaikan juga karena itu adalah poin plus dari produknya. Jadi produk itu nggak cuma dikemas, diplastikin, kasih nama merek, udah dan gitu. Nggak, tapi kita harus gimana ya, muter otak gimana caranya value dari produk ini bisa nyampe ke konsumen.
kita taruh angka kecukupan gizinya gitu. Oh, kalau makan Fiesta ini cukup sih protein untuk kebutuhan sehari misalkan gitu. Kemudian ada juga diberikan cara mengkonsumsinya. Ini juga value proposition. Kemudian ada product description-nya. Kemudian warnanya. Kalau warna biasanya untuk produk makanan memang cenderung di warna-warna yang terang ya, yang nendang gitu warnanya itu yang kontras supaya lebih, karena nanti program karena makanan itu kan biasanya ditaruhnya kalau di supermarket itu dijajar bareng produk-produk yang lain. Jadi kalau dia nggak stand out maka nggak kelihatan. Kalau misalkan pakai warna-warna yang pastel, pakai warna-warna yang cenderung pucat gitu ya, itu cenderung nggak, konsumen nggak akan notice dengan produknya. Jadi gimana caranya produk ini bisa menarik perhatian dari konsumen. Oh ya, kemudian logo-logo ya, ini juga logo halal yang logo ada barcode apa segala macam juga penting. Nah ini juga salah satu contoh packaging atau brandingnya Irvin. Kenapa Irvin kok packagingnya pakai garis-garis gini dan warnanya ngejreng gitu ya? Itu karena saya pernah menyimak cerita dari ownernya Irvin, itu cerita kalau misalkan produknya itu pengen dikenal sama masyarakat, kalau produknya ini adalah sesuatu yang urgent yang harus dibeli dan ini mengundang perhatian gitu. Kalau misalkan garis seperti ini itu kan biasanya ada di zebra cross kayak gitu, kemudian ada di apa police line gitu kan. Jadi itu sesuatu yang perlu perhatian ya. Begitu juga produk ini gitu. Supaya orang lebih aware, lebih notice sama produknya. Gitu. Nah, untuk logo sendiri sama seperti tadi, ada kriteria-kriteria tertentu yang mengharuskan logo apa yang harus dipenuhi oleh logo supaya dia itu memiliki kriteria yang baik gitu ya. Yang pertama itu meaningful, tadi punya arti. Kayak Cimory ini udah punya arti nih. Oh, ini produknya diproduksi di Pekudungan misalnya kayak gitu. Menyiratkan arti tertentu. Ini So Good juga logo yang lama diganti sama logo yang baru karena logo yang lama enggak menyiratkan suatu meaning tertentu. Mungkin warnanya aja, tapi enggak tahu ini produk apa sih gitu. Kalau orang misalkan orang dari luar negeri datang lihat So Good gitu. Lihat logo So Good itu loh produk apa sih, kamu nggak ngerti ya. Tapi kalau misalkan di logo yang baru, itu ada gambar ikan, gambar ayam, ada, oh ternyata produk olahan makanan, seperti itu. Jadi lebih meaningful. Kemudian memorable ya, semudah diingat. Kemudian distinction, harus beda dengan merek yang lain. Jadi Fiesta sama So Good, beda logonya, walaupun sama-sama produk nugget gitu. Kemudian simplicity ya, yang simpel-simpel aja, jangan terlalu rame banget. Misalkan pakai 12 spektrum warna gitu, enggak, jangan. Jadi simpel aja. Kemudian timelessness, jadi kira-kira logo ini tuh trennya berapa lama sih gitu. Jadi kalau bisa logonya itu timeless. Jadi kayak Nike itu kayaknya dari dulu sampai sekarang logonya tetap karena dia bagus timelessness-nya. Nggak berubah-ubah jadinya logonya. Oke. Okay. Selanjutnya, nih, kayak gini. Ini ada packaging seperti ini. Nggak ada warnanya, nggak ada beda kan ya dengan yang udah gembul ini. Kira-kira lebih mudah diingat yang mana? Tentunya lebih mudah diingat yang udah gembul. Gitu. Karena udah gembul ada gambarnya, ada ikonnya, warnanya warna-warni. Kemudian juga menyiratkan dari produknya. Oh, kalau misalkan yang pedes banget itu udahnya sampai nangis-nangis, sampai mengeluarkan api di mulutnya. Kalau misalkan yang pedesnya biasa, dia itu cuma ketawa aja. Gitu. Itu termasuk ke dalam branding. Nah, itu yang tadi dinamakan karakter ya. Karakter ini seperti contohnya yang ada di udah gembul ini. Kemudian branding juga bisa disiratkan dari website-nya, sosial medianya. Ini adalah produk herbal. Nah, Herbana itu produk herbal gitu. Produk obat tapi dia herbal. Dia punya website yang bagus, yang desainnya terkini, kekinian ya. Kemudian
dia bisa menyampaikan value produknya dengan baik. Contohnya dengan tagline seperti ini, one capsule a day keeps you doctor away. Ya, intinya kalau misalnya kamu konsumsi herbana, kamu bakalan sehat. Jadi nggak perlu ke dokter, intinya gitu. Dia menghantar apa mengkomunikasikannya dengan baik herbana. Salah satu contoh branding. Nah, branding yang baik, yang berhasil itu yang bisa nyampe ke consumer advocate. Jadi branding itu kita setidaknya bisa di awareness aja, di appeal aja, di ask aja, di act aja, atau di advocate. Kalau awareness itu cuman gini loh, cuman kita branding ya, kasih branding. Misalkan produknya susu, dikasihin apa merek, kemudian kita jual misalkan di koperasi mahasiswa misalkan gitu. Mahasiswa lewat ngelirik raknya, oh iya ada susu ini. Itu namanya awareness, cuman tahu aja. Konsumen cuma tahu aja, tapi akhirnya belinya yang lain. Banyak cantik. Kalau appeal, itu beda lagi. Appeal itu konsumen udah mulai tertarik. Apa ini sesuai selera saya nggak ya? Gitu. Jadi mulai diambil, mulai dilihat-lihat. Ini cocok nggak ya saya konsumsi? Kayak gitu. Tapi ditaruh lagi, nggak dibeli. Kalau ask, itu dia cari informasi lebih dalam lagi. Oh iya, dilihat-lihat, terus habis gitu, mbak ini harganya berapa? Tanya ke kasirnya misalkan gitu. Itu lebih dalam lagi. Kemudian egg itu baru dia membeli. Nah, untuk sampai ke sini, kenapa piramidanya terbalik? Karena dari awareness, appeal, ask, egg, sampai advocate itu makin dikit. Jadi orang yang aware dengan produk kita itu banyak, tapi yang appeal makin dikit. Yang asking makin sedikit. Apalagi yang egg makin sedikit. Apalagi advocate. Advocate itu adalah merekomendasikan produk kita kepada orang lain. Jadi kayak, aku harus beli nugget loh, ini enak gitu. Coba deh gitu, misalkan ke teman-teman kosnya tadi. Itu namanya advocate. Nah, untuk sampai ke advocate ini harus punya brand yang benar-benar kuat dan bagus. Sebelum kita menjual produk, usahakan produknya itu matang dulu, udah jadi dulu. Udah punya branding yang bagus dulu. Jangan dilempar ke pasar setengah-setengah. Jadi usahakan kita udah merancang produk kita dengan branding yang sebagus mungkin dan sasar goals-nya itu paling tidak sampai X. Jadi gimana caranya konsumen ini mau beli. Gitu. Nah, setelah kita punya produk yang baik, branding yang baik, maka kita harus punya media untuk menyampaikannya gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah digital marketing. Apa bedanya digital marketing dengan conventional marketing? Sebenarnya conventional marketing ya sudah kita ketahui pakai media-media konvensional yang non-digital. Misalkan seperti media cetak, koran, kemudian brosur, kemudian flyer, itu konvensional. Tapi kita di zaman sekarang kita bisa pakai digital marketing. Digital marketing is dari mana? Teknik marketing pada media digital untuk menyebarkan informasi tentang produk atau jasa dengan menggunakan teknologi bisa melalui paid ads atau iklan yang berbayar. Kalau misalkan teman-teman YouTube gitu ya, tiba-tiba ada iklannya lewat. Kalau misalkan YouTube memang premium. Kemudian atau misalnya Google searching, tiba-tiba ada iklan Google. Itu namanya paid ads. Kemudian bisa melalui sosial media, ini yang paling-paling populer dan gratis juga, sehingga menjadi pilihan. Kemudian bisa email, blogging, dan SEO. SEO itu Search Engine Optimization. Nah, dalam melakukan digital marketing, kita bisa analisis market trend-nya dulu. Analisis market trend itu bisa pakai Google Trend, bisa pakai Jimia. Katanya kayak gini, teman-teman. Nah, ini adalah analisis tren untuk produk rendang, bakso, sosis, kornet. Di Indonesia ya, ini ada Indonesia past 12 month, jadi selama 1 tahun terakhir. Kemudian ini saya tentang cooking and recipe. Jadi orang-orang yang tertarik tentang rendang, bakso, sosis, dan kornet itu kayak gini loh trennya. Jadi, oh ternyata terjadi kenaikan untuk bakso di bulan Maret. Kenapa? Kita analisis habis itu.
Oh, kalau misalkan dari keempat produk ini, mana yang paling trennya paling bagus? Oh, ternyata bakso. Karena orang bakso lebih general dan bisa diterima oleh semua lidah, misalkan gitu. Sehingga kita bisa memutuskan mau kalau misalkan kita punya produk nih sapi gitu ya. Daging sapi mau diolah jadi apa? Jadi rendang, jadi bakso, jadi sosis, sampai jadi kornet. Oh, karena trennya ini banyak sosis, banyak bakso, ya okelah kita coba bikin bakso. Ini untuk nggak selalu tepat sih sebenarnya. Ini tidak selalu tepat, paling tidak itu mengurangi resiko kita untuk salah dalam membranding, salah dalam mendevelop produk. Nah, kemudian dari Google Trend ini kita bisa komparasikan kira-kira daerah mana sih yang suka makan rendang, yang suka makan bakso, yang suka makan sosis, dan kita bisa tahu. Dan itu merupakan pasar kita. Jadi kalau misalkan, ternyata bakso itu banyaknya di Sumatera Utara, gitu. Berarti kita bisa nih bikin bakso, kemudian dipasarin di sana. Jadi Google Trend ya, teman-teman tinggal googling aja, tulis Google Trend nanti keluar, terus tinggal masukkan keyword-keywordnya. Rendang, bakso, sosis, kornet, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa pakai juga di Mia buat melihat tren di e-commerce. Jadi e-commerce-nya cuma Bukalapak, Tokopedia, sama Shopee. Lazada nggak ada. Jadi kita bisa tahu berapakah jumlah produk yang terjual. Ini produknya adalah bakso sapi instan, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ini websitenya namanya dimia.id. Kita search aja bakso sapi instan. Nah, dari situ kita ketahuan deh jumlah produk yang terjual berapa, jumlah tokonya di sana berapa, jadi kita bisa tahu kompetitornya. Selanjutnya, ini ada SEO. Jadi, salah satu poin penting dari digital marketing itu adalah search engine optimization. Search engine optimization itu intinya gimana caranya supaya halaman atau landing page dari produk kita itu nomor satu di Google ketika pencarian. Misalkan, nuggetnya Bu April sama Bu Septi tadi, gimana caranya sih kalau misalkan kita ketik nugget Malang gitu, itu bisa tampil di nomor halaman nomor satu dan di urutan pertama. Itu namanya search engine optimization. Karena itu bakalan ngaruh banget ke penjualan. Yang paling atas itu cenderung diklik sama konsumen, dan konsumen cenderung akan beli dari sana. Gitu. Caranya SEO gimana? Caranya pakai backlink building, keyword analysis, blogging, increasing traffic. Ini kalau dibahas satu hari tidak selesai. Jadi nanti mungkin lebih banyak di diskusi aja ya teman-teman. Mungkin ada yang mau tanyakan, silakan. Nah, digital marketing media itu ada banyak. Ada sosial media aja ada banyak. Ada Twitter, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kemudian ada email marketing, kemudian ada SMS atau WA Plus. Kalau misalkan teman-teman sering dapat SMS dari Dunkin Donuts atau KFC, nah itu salah satu platform untuk pemasaran digital. Kemudian ada online public relation, ada advertise online, ya, ads, Google Ads, Facebook Ads, YouTube Ads, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada e-commerce atau application. Jadi bisa melalui e-commerce atau application. Application itu kayak GoFood, GrabFood, kemudian apa tadi? Sayurbox, misalkan gitu. Kalau di Malang ada Window namanya, mirip-mirip Sayurbox. Gitu. Jadi pesan antar sayuran. Nah, channel yang paling populer ya, yang teman-teman mungkin juga tidak asing adalah Instagram Business. Jadi Instagram Business di sini, kalau dulu Instagram itu cuma platform personal, tapi sekarang bisa digunakan sebagai platform bisnis seiring berjalannya waktu. Jadi bisa di switch ke akunnya akun bisnis. Jadi ini bisa diklik ke switch to professional account. Ini nanti akan ada fitur-fitur yang mendukung dari jual beli intinya gitu. Jadi kalau di akun personal nggak ada, kalau di akun profesional ada. Contohnya apa? Contohnya menampilkan harga. Kalau di akun personal nggak akan ada. Tapi kalau di akun bisnis, nanti kita bisa nampilin harga dari produk kita. Ya, ini ya sebenarnya caranya untuk beralih ke apa namanya, ke Instagram yang profesional atau Instagram bisnis. Jadi di sini teman-teman bisa pilih di sini bisnis, kemudian suggested-nya itu kita pilih dari bisnisnya ke apa gitu.
Oh, bisnisnya tentang food and beverage ya. Cari aja kategori tentang food and beverage. Oh, bisnisnya tentang health and beauty. Ya udah pilih aja health and beauty. Itu nanti ngaruh ke siapa orang yang akan follow kita, siapa kemana akun kita ini akan dipromosikan. Kemudian ya isi kontak infonya dan jadi deh. Kemudian bisa dikonekkan juga dengan Facebook page. Nah, setelah connect sama Facebook page ini nanti Instagramnya bisa di-share ke grup-grup ya, di grup-grup yang tertarget. Misalnya gini, jualan nugget. Kita bikin Instagram bisnisnya nugget. Habis itu kita konekkan ke YouTube. Kita konekkan ke Facebook. Nah, dari Facebook ini kita share ke grup-grup yang sekiranya akan menjadi target dari produk nugget tadi. Misalkan grup ibu-ibu. Arisan RT ini, atau ada lagi komunitas ibu-ibu modern, misalkan seperti itu ya, misalkan. Kalau target market kita ibu-ibu. Jadi makanya itu penting banget tahu target marketnya. Kalau target marketnya aja salah, maka strategi bisnisnya juga akan tepat. Selanjutnya dalam Instagram bisnis itu ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama ada Instagram Insight. Jadi Instagram itu memang lebih akan lebih engage dengan orang-orang yang aktif. Jadi gimana caranya akun kita itu harus aktif. Misalkan, bu saya jualan di Instagram, tapi nggak laku-laku ya, nggak pernah dibuka ya, nggak pernah posting ya, nggak pernah follow orang ya. Nah, karena nggak aktif, maka akun kita juga nggak akan muncul gitu, dieksplor orang. Kalau misalkan akun kita aktif, engagement-nya tinggi, sering komen, sering posting, tapi nggak over ya. Nanti kalau over, nanti dikira bot sama Instagram. Jadi postingnya yang wajar aja. Kemudian ada fitur call and email. Jadi kita bisa langsung klik call and email. Nah, di sini ada nama kan, teman-teman? Ada nama. Nama itu usahakan kalau misalkan produknya belum dikenal, usahakan ditulis dengan produknya itu produk apa. Misalkan kalau dia nugget, dia tulis aja nugget gitu. Tapi ditambahi nama brandnya boleh. Nugget Bu Septi dan Bu April, misalkan gitu. Boleh. Jadi usahakan keyword utamanya atau produknya itu ada dulu. Biasanya orang itu terlena dengan nama tokonya gitu. Jadi yang dipampakkan nama tokonya. Padahal kalau misalkan orang search itu nggak akan nama tokonya kan, nggak kenal kan. Jadi harus produknya supaya bisa tampil di pencarian. Nah, bagaimana memaksimalkan Instagram bisnis? Pertama, optimasi profil Instagramnya. Harus sering posting, harus sering komen, dan seperti itu ya. Kemudian, optimasi profil ini lebih ke bagaimana kita menulis di profil kita. Jangan lupa ditulis alamatnya yang jelas, jam bukanya, kemudian alamatnya, nomor teleponnya, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian membuat jadwal posting. Jadi postingnya itu berkala ya teman-teman. Misalkan hari ini posting jam berapa ya, jam siang sama sore. Nah itu berdasarkan apa? Berdasarkan Instagram Insight. Nah ini Instagram Insight yang sebelah kanan, sorry. Di situ kan kita bisa lihat jam-jam orang aktif kan. Oh, orang-orang itu kalau hari Jumat aktifnya itu jam sekian sampai jam sekian, jam 12 sampai jam 3, sama jam 6 malam sampai jam 9 malam. Berarti nanti postingnya di jam-jam itu. Itu caranya. Kemudian ini juga ada gender di sini, jadi kita bisa lihat orang-orang yang melihat profil dari Instagram bisnis kita, itu banyaknya perempuan atau laki-laki sih, sehingga nanti ngaruh ke strategi pemasaran. Tentunya membuat konten yang menarik ya, membuat konten yang menarik. Karena zaman sekarang konten is a king. Kita nggak bisa mengandalkan produk saya bagus, saya bilang produk saya bagus loh gitu. Tapi produk bagus itu sekarang jutaan, ratusan, ribuan,
banyak sekali. Jadi kita gimana caranya bisa stand out dari kompetitor kita? Caranya dengan membuat konten yang menarik. Nah, macam-macam di situ kreativitas masing-masing. Bikin repost foto audiens, bikin IGTV story, bikin giveaway. Giveaway yang spam likes itu saya menganjurkan deh. Memang supaya Instagram kita itu bagus traffic, bagus trafficnya dan terlihat aktif sehingga ketika pencarian nanti kita bisa teratas, bisa paling atas. Jadi spam like itu strategi yang tepat sekali karena Instagram lihatnya itu dari likes, komen, ya panjangnya komen itu juga ngaruh. Kemudian banyaknya likes, kemudian banyaknya follower iya, kemudian apalagi ya DM. Ya, jadi semakin banyak orang yang DM, semakin banyak orang yang nge-save foto kita, semakin banyak orang yang sering nge-tag kita, nah itu maka semakin baik akun Instagram kita. Kalau Instagram advertising ini saya nggak menyarankan untuk usaha-usaha yang baru. Kenapa? Karena ini berbayar. Jadi saya pernah ikut seminar Google, itu kalau misalkan kalian pakai Google Ads, paling tidak keuntungan dari satu produk kalian itu di atas dari 30.000. Kalau tidak di atas itu, maka itu sama dengan amal kepada Google. Intinya gitu. Jadi, karena Google itu mahal-mahalan. Jadi, siapa yang bisa bayar mahal? Ya, kamu yang saya tampilin di paling depan. Gitu. Jadi, saya nggak menyarankan untuk usaha-usaha yang baru. Advertising. Karena percuma gitu. Ya, kita bisa sih ngiklan gitu. 5.000 per hari, kayak gitu bisa. Tapi nggak akan nampil gitu. Jadi, nggak. Kurang efektif. Kemudian kita bisa pakai endorsement. Endorsementnya cepat ya. Harus sama dengan image produknya. Oh, kalau misalkan nugget, susu, bakso, berarti ke orang-orang yang suka kuliner nih, kira-kira di endorse kemana ya? Endorse aja ke Foodie Foodie atau Malang Foodies atau siapa di Kota Malang yang misalkan suka review makanan-makanan. Nah, endorse aja ke sana. Atau misalkan endorse aja ke ibu-ibu yang menjadi panutan orang-orang di Malang. Selebgram-selebgram yang udah ibu-ibu yang jadi panutan di mana? Di Malang. Misalkan siapa gitu ya. Saya nggak tahu. Kemudian, jadilah orang baik di IG. Sering memfollow, komen orang-orang yang jadi target kita. Habis di-follow, diapain? Di-unfollow aja kalau udah di-follow back. Yang penting itu gini. Kita nge-follow orang, orang itu kan notice akun kita. Oh, ada yang nge-follow, siapa nih? Gitu. Kita buka. Nah, dari buka itu ada kemungkinan orang buat follow back atau buat beli produk kita. Jadi kita itu adalah intinya, kita nggak bisa memaksa orang untuk beli, tapi kita bisa meningkatkan peluang bisnis kita, atau produk kita, atau brand kita untuk dibeli. Jadi ini meningkatkan peluang produk kita untuk dibeli. Kemudian, Shopee. Ini saya kasih tips and trick aja ya. Kalau Shopee itu, ini saya sempat sharing sama teman saya yang memang sudah, dia start seller di Shopee, jadi tahu seluk-beluk Shopee. Kalau Shopee itu pertama, untuk usaha yang baru, kita harus building trust dulu. Karena orang itu biasanya nggak akan beli kalau misalkan nggak ada review-nya, nggak ada yang beli, nggak ada riwayat yang beli, itu orang akan cenderung menghindari. Jadi building trust dulu, beli sesama seller, atau kalau nggak gitu misalnya minta tolong temen buat beli, tapi nanti kita bayar temen itu. Jadi pakai uang kita sebenarnya, cuman bikin orang buat beli produk kita. Untuk apa? Untuk building trust. Berarti fake order dong? Bukan. Kalau fake order kita bikin dua akun punya kita, pakai PC yang sama, pakai ID yang sama, pakai jaringan yang sama. Nah, nanti itu kedetek sama Shopee-nya, justru akan di-ban. Jadi lebih baik beli antar sesama seller dulu. Misalkan 3 orang, A, B, C. A beli produknya B, B beli produknya C, C beli produknya A. Kayak gitu. Jangan lupa kasih komen sama bintang. Kemudian, gunakan fitur naikkan produk. Nah, di Shopee itu ada fitur naikkan produk. Supaya nanti ketika di pencarian produk kita itu di atas. Dan usahakan foto produk, sorry, ini foto ya. Foto produk itu pakai background yang clear, yang putih. Nah, ini kayak produknya yang saya tampilkan ini, produknya bakso aci Shakila, apa ya, Shakila Food. Nah,
Ini bagus karena dia pakai backgroundnya clear, putih. Jadi mudah, kan dia ada pencarian berdasarkan foto kan. Nah itu lebih mudah ditemukan barang kita jadinya dibandingkan dengan foto-foto yang ada backgroundnya, yang backgroundnya rame gitu. Kemudian usahakan seaktif mungkin di Shopee, walaupun nggak ada transaksi, buka-buka aja Shopee, kemudian dibuka aja, dilihat-lihat, atau misalkan kita ngelola deskripsinya, kayak gitu. Jadi usahakan seperti terlihat aktif gitu. Kalau terlalu lama tidak aktif, maka ya Shopee algoritmanya itu menganggap akunnya atau jualannya, tokonya itu tidak aktif, sehingga tidak akan dimunculkan di halaman pertama. Kemudian amati kompetitornya. Paling mudah kalau misalkan mau jualan di Shopee, amati aja kompetitornya. Kalau misalkan jualan bakso, jualan bakso, lihat, oh orang-orang yang jual bakso kayak gimana sih ininya, profilnya, dilihat aja, dicontek. Kalau yang star seller dicontek, oh cara bikin deskripsinya gini, oh nanggepin konsumennya seperti ini. Tapi untuk produk-produk makanan, saya tidak menyarankan menggunakan Shopee untuk makanan yang tidak tahan lama ya. Karena di Shopee itu pengiriman bisa 2-3 hari. Saya nggak yakin itu bakalan bertahan, apalagi kalau misalkan ada miss, kayak misalkan telat gitu pengirimannya. Jadi kalau untuk makanan lebih baik bisa pakai channel lain, GrowFood, GrabFood, itu saya rasa lebih banter ya, WhatsApp group. Gitu. Kemudian di Shopee juga harus banyak upload foto produk. Jadi jangan cuma 1-2 gitu produknya. Kemudian deskripsinya harus straight to the point. Jadi jangan kayak bikin esai. Cukup straight to the point, oh ini bakso, bahannya apa, harganya berapa, dimensi packagingnya berapa, kalau beli satu berapa gram, nah itu udah cukup. Seperti itu aja. Jadi straight to the point, nggak usah bertele-tele. Nah ini untuk email, pemasaran melalui digital marketing melalui email, saya rasa udah tahu semua ya, Bapak Ibu, teman-teman, sudah pernah dapat email. Itu kemudian ini ada GoFood dan juga GrabFood, GrabFood juga bisa. Jadi untuk produk-produk yang sifatnya makanan mungkin bisa channelnya ke GoFood, GrabFood gitu. Jadi gunakan Instagram itu sebagai katalognya. Jadi ada tren seperti ini. Instagram itu buat katalog, Instagram itu nggak buat jualan. Tapi di Instagram bisnis kan tadi ada ini, ada link www.bah. Itu isi dengan Linktree. Linktree itu nanti yang mengarahkan konsumen untuk ngeklik ke WhatsApp kita, ke Shopee, ke GoFood, nah kayak gitu. Jadi diarahkan sana, bisa pakai Linktree. Jadi call to action-nya bisa ke apa namanya? Ke e-commerce-nya, bisa ke WhatsApp. Untuk Instagram biasanya buat katalog. Nah, ini ada pemasaran lain itu melalui Twitter. Kalau Twitter biasanya titip di lapak-lapak yang rame. Misalkan lagi ada ribut-ribut tentang isu apa yang rame gitu ya. Nyempil aja, nitip lapak apa gitu. Tapi harus sesuai, ingat, harus sesuai dengan target konsumennya. Kalau audiensnya nggak sesuai target, ya nggak akan laku. Jadi kayak ini ada yang gelar tikar lapak gitu ya. Kayak kuka the sales ini. Nah, kita bisa ini di sana. Apa namanya? Bisa nitip lapak di sana. Jadi teman-teman, untuk marketing di pandemic era memang bisa menggunakan online, itu sangat efektif. Kemudian pastikan bisa dihubungi sama konsumen. Kemudian berikan nilai lebih bagi produk kita dibandingkan dengan kompetitor lain. Jadi kasih tahu konsumen produk kita itu apa sih keunggulannya gitu. Kemudian jadikan produk brand tanggap pada situasi. Jadi kalau misalkan situasinya pandemi, orang semuanya perlu sesuatu yang lebih peka terhadap hal yang higienis misalnya gitu ya. Maka kita harus peduli, oh kalau misalkan produk kita makanan, kita bisa tunjukkan misalkan di Instagram story, oh pembuatan produk itu aman loh. Kalau ngirim, kita biasanya nyemprot tangannya dulu dari kurirnya, jadi supaya lebih higienis, baru dan kemudian dihantarkan ke rumahnya konsumen,
antar kontak dengan konsumen, misalkan seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah affiliate program. Affiliate program itu saling mempromosikan antar brand. Jadi kerjasama saling mempromosikan antar brand, kerjasama. Misalkan tadi produk bakso bisa kerjasama sama ya kira-kira produk yang komplement dengan bakso gitu, minuman misalkan gitu. Bisa kerjasama sama ngeteh gitu ya. Biasanya bakso sama teh kan. Kalau misalkan beli bakso gratis, bayar ngeteh cuma 50%, misalkan kayak gitu, itu bisa. Jadi kolaborasi dengan merek lain. Jadi memang era sekarang eranya kolaborasi. Kita nggak bisa egois jalan sendiri-sendiri. Supaya bisa bertahan, kita harus kolaborasi dengan produk yang lain. Nah, ini adalah sektor-sektor yang naik di masa pandemi, ada food and beverage. Jadi tepat sekali kalau misalkan produk olahan pertanian ini dipasarkan di masa pandemi, apalagi yang bentuknya frozen. Karena itu sesuai dengan kebutuhan dari konsumen sekarang. Jadi ada food and beverage, produk kesehatan, personal care, pendidikan dan pelatihan. Karena orang di rumah ya, jadi aduh mending ikut training online lah, dapat ilmu. Kemudian logistik, karena banyaknya jual di online. Kemudian aplikasi hiburan, Netflix, Spotify, Disney Plus naik. Kemudian ada software pendukung kerja berbasis cloud, ya kayak misalkan Zoom, itu pasti naik demand-nya. Kemudian e-commerce. Orang lebih memilih belanja di e-commerce daripada belanja ke toko. Gitu. Jadi intinya dari keseluruhan materi dari hari ini adalah sebelum melakukan branding, kita harus tahu dulu siapa konsumen kita, target market kita, perilakunya seperti apa, baru kita bisa menyusun brand-nya, menyusun elemen-elemen brand-nya sesuai dengan target market. Setelah itu baru kita bisa menyusun media apa yang digunakan untuk mengkomunikasikan brand ini kepada konsumen kita. Sehingga strategi pemasaran kita itu benar-benar tepat sasaran dan bisa mencapai goals dari usaha. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi sebagai closing, ini ada quotes yang menurut saya ngena banget bagi pemasar, yaitu in marketing be a farmer not a hunter. Jadi marketing itu kalau mau mendapatkan loyalitas konsumen, kita harus nanam dulu, jangka panjang, nggak bisa instan, baru kita petik hasilnya. Tapi kalau misalkan kita jadi hunter, oh ya udah yang penting produk saya laku, kita turunin aja harganya. Ya memang kita akan dapatkan buruannya, kita dapatkan orang yang beli. Tapi setelah itu nggak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi supaya bisnis kita sustainable, kita harus merancang strategi pemasaran yang tepat sasaran dan jangka panjang. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada Bu Novi sebagai moderator. Stop share. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Kardina Yuda Barwati untuk materi selanjutnya tentang penanganan dan pengemasan produk olahan peternakan akan disampaikan oleh Ibu Septi Nurwulan Mulatmi, SPT, MSC. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Novi atas waktunya. Ini saya belum bisa share screen, tunggu sebentar ya. Ya. Oke, tadi luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Bu Kardina gitu ya. Jadi benar-benar strategi marketing di era yang benar-benar modern seperti saat ini gitu. Saya hanya akan menambahkan sedikit saja mengenai lebih fokus kepada produk-produk peternakan gitu ya, karena hari ini adalah untuk produk olahan peternakan. Oke. Sudah bisa, tunggu sebentar. Oke.
Oke, hari ini sedikit saja yang mau saya sampaikan. Jadi ini tuh lebih kepada penanganan produk peternakan, karena yang di sini menjadi topik utamanya hari ini adalah branding dan marketing produk peternakan gitu. Jadi yang pertama adalah sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Bu April sebelumnya tentang produk hasil ternak itu apa saja. Nah, sebelumnya sebelum kita sebagai misalnya kita sebagai produsen gitu ya, bagaimana sih sebenarnya handling untuk produk hasil ternak itu sendiri? Nah, yang pertama itu adalah kita tahu ini yang paling umum ya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, bahwa yang paling utama biasanya produk peternakan yang dijual di pasaran adalah tentu daging, telur, kemudian susu. Nah, bagaimana sih sebetulnya penanganan terhadap produk-produk ini yang pertama kalinya? Nah, pada saat menerima produk telur yang pertama itu adalah biasanya kita dapat dari peternak misalnya seperti itu. Nah, usahakan itu mendapatkan produk langsung dari peternak, sehingga kita tahu biasanya kalau dari peternak itu akan lebih fresh atau baru gitu. Karena seperti kita tahu bahwa telur itu juga ada masa segarnya gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai lebih dari 7 hari, karena 7 hari itu kualitas si telur ini akan mulai menurun gitu. Nah, cara yang pertama itu adalah bisa dengan melapisi kerabang dari luar. Biasanya kalau dari luar itu nanti dicelupkan ke dalam cairan gitu, atau ke dalam campur dengan cairan seperti garam seperti itu. Nah, itu bisa untuk menutup si pori-pori sehingga bakteri, kemudian virus, jamur dan sebagainya itu tidak masuk ke dalam telur. Kemudian yang kedua bisa dengan menutupi pori-pori kerabang dari bagian dalam. Itu mudah, ini yang paling mudah caranya, yaitu dengan mencelupkan telur ke dalam air yang mendidih selama 5 detik aja. Jadi nanti bagian dalamnya itu akan matang gitu, istilahnya adalah dia akan mengeras gitu ya, sehingga menutupi pori-pori. Kemudian yang ketiga adalah menyimpan pada ruang khusus, yaitu yang baik adalah suhu 0 derajat dengan kelembapan antara 85-90% gitu ya. Nah, itu baik gitu. Nah, di dalam penyimpanan telur pun juga misalnya kita masukkan ke dalam kulkas, posisi juga harus tepat gitu. Nah, kemudian lama juga, walaupun kita simpan di dalam kulkas itu tidak bisa lebih dari 2 minggu. Itu akan kualitasnya juga sudah menurun seperti itu. Dan hati-hati dalam menyimpan telur di dalam kulkas juga, karena seperti kita tahu telur itu mudah sekali pasti ada salmonellanya. Jadi kalau bisa yang di bagian paling dekat dengan freezer, sehingga posisinya adalah mengurangi kontaminasi si salmonella ini kepada bahan-bahan yang ada di bawahnya seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah ini untuk penanganan susu gitu ya. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang tertarik untuk usaha susu, ingat bahwa alangkah baiknya adalah untuk mendapatkan susu langsung dari peternakan. Nah, pada saat kita memulai usaha gitu ya, alangkah baiknya kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman di sini adalah melakukan survei terlebih dahulu ke peternakan yang ada di sekitar, kemudian melihat bagaimana penanganan susu yang pertama. Karena pada saat pemerahan, proses di situ tuh penting sekali. Salah satunya adalah adanya penyaringan di situ. Kemudian setelah penyaringan ini, biasanya hanya dengan kain putih kemudian disaring supaya komponen yang bukan termasuk susu itu tidak tercampur di dalamnya. Dan itu akan mengurangi kontaminasi bakteri dan kotoran di dalam susu. Kemudian ada juga survei ini digunakan supaya tahu apakah susu ini dicampur atau tidak. Biasanya karena ada beberapa mungkin oknum peternak yang mencampurnya dengan air seperti itu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, kemudian peletakan susu juga penting gitu ya. Apakah ditaruh di milk can, atau mungkin kalau bisa di peternakan tradisional biasanya ditaruh di ember-ember susu seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya di peternakan ini sendiri juga biasanya akan ada proses yang namanya nanti dicampurkan kemudian ditaruh di dalam cooler seperti itu. Nah, ini juga penting sekali gitu untuk mengamati prosesnya seperti apa. Kalaupun tidak misalnya beli langsung di peternak seperti itu, jadi kita juga harus melakukan penanganan terhadap susu ini supaya untuk menghindari kontaminasi. Seperti kita tahu bahwa
susu ini sangat mudah terkontaminasi bakteri dan umurnya susu itu tidak panjang gitu ya. Mungkin hanya 2 sampai 4 jam saja itu sudah punya resiko terkena virus dan bakteri gitu. Jadi ini penting sekali untuk penanganan pasca panen. Seperti itu. Jadi walaupun kita nanti sebagai produsen kemudian kita mengolah susunya kita sendiri, tapi tetap aja kita perlu untuk penanganan pasca panen dan memperhatikan pasca panen ini seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah pasteurisasi. Ini yang sangat mudah gitu ya. Ini adalah pemanasan suhu dengan suhu sekitar antara 60 sampai 70 derajat Celcius. Waktunya juga kalau misalnya suhu tinggi seperti UHT misalnya gitu ya, itu biasanya berapa mungkin sekitar di atas 100 derajat Celcius, tapi hanya dalam waktu beberapa detik saja. Tapi kalau pasteurisasi yang biasa kita lakukan itu biasanya suhunya adalah 60 sampai 70, waktunya kira-kira 15 sampai 20 menit seperti itu. Kemudian yang ini adalah penanganan daging. Nah, ini juga penting. Makanya kenapa di sini saya mencantumkan gambar kenapa daging itu harus digantung gitu. Nah, itu adalah salah satu penanganan daging yang paling tepat gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah dengar atau sudah mungkin sudah pernah merasakan bahwa misalnya pernah merasakan daging-daging yang misalnya dari kurban gitu ya. Pasti orang bilang bahwa rasanya daging kurban itu berbeda dengan yang ada dijual gitu. Nah, di situ mungkin ada jadi tidak adanya pelayuan dan penanganan daging yang tepat gitu ya. Misalnya seperti digantung. Seperti Bapak Ibu biasa lihat kalau misalnya di pasar daging, seperti itu biasa daging itu digantung. Sebenarnya itu adalah salah satu proses supaya kontraksi. Jadi kalau misalnya setelah dipotong, daging setelah dipotong itu pernah lihat nggak sih daging itu biasanya dia bergerak-bergerak. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah proses rigor mortis, yaitu proses pengubahan si otot itu menjadi daging gitu. Nah, kalau misalnya dibiarkan di bawah atau tidak digantung, itu akan menyebabkan penyusutan. Tapi kalau misalnya itu digantung, jadi si gravitasi ini menarik si dagingnya sehingga itu mengurangi yang namanya proses penyusutan si daging itu tadi. Kemudian ini juga memberikan kesempatan enzim proteolitik untuk mendegradasi protein-protein serat sehingga daging itu bisa menjadi lebih empuk. Seperti itu. Kemudian adanya juga selain digantung gitu ya, setelah itu bisa dibekukan gitu ya. Tapi walaupun dibekukan pun prosesnya juga tetap daging itu butuh penanganan, seperti misalnya disimpan di vakum misalnya, itu juga salah satu cara supaya daging ini lebih awet gitu. Karena walaupun ditaruh di freezer itu alangkah baiknya apabila menggunakan tidak lebih dari 3 sampai 6 bulan gitu ya, maksimal digunakan itu. Nah, untuk packaging tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Ibu Kardina gitu ya tentang packaging ini. Cuman di sini saya lebih akan menekankan tentang produk-produk peternakan. Nah, sebenarnya packaging itu adalah usaha untuk melindungi dari segala sesuatu yang bisa mengkontaminasi atau merusak si isinya ini gitu ya, menggunakan wadah atau pelindung gitu. Supaya nanti kalau misalnya sampai ke masyarakat itu kondisinya baik gitu. Nah, fungsinya itu adalah menjaga tetap bersih, kemudian supaya terhindar dari kerusakan, baik kerusakan secara kimia, fisika, atau apapun gitu ya. Kemudian ada kemudahan dalam membuka atau menutup, kemudian dalam distribusi, kemudian jangan lupa pengemasannya juga harus efisien dan ekonomis. Kemudian kemudian ada juga harus ukurannya juga nggak boleh misalnya dalamnya kecil, nggak boleh isinya terlalu besar. Kemudian ada juga yang baik adalah tadi seperti yang Ibu Kadir sampaikan, harus memberikan informasi dan identifikasi produk secara jelas. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen itu tahu bahwa ini tuh kandungannya apa, kemudian mungkin bisa disimpan sampai berapa lama, kemudian penanganannya setelah dibuka itu yang terbaik seperti apa. Oke, kemudian ini prinsipnya itu adalah kalau misalnya kita mengemas suatu produk itu adalah yang pertama etika. Etika di sini adalah alangkah baiknya kalau atau kita itu dilarang untuk menjiplak kemasan dari
mungkin apa namanya kemasan yang sudah ada gitu ya. Alangkah baiknya kalau misalnya bolehlah amati, tiru, kemudian modifikasi gitu, nggak apa-apa. Tapi ada etika untuk melarang plagiasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengamati sifat produk. Seperti kita tahu bahwa kalau di produk peternakan itu sifatnya itu pasti sangat mudah rusak, kemudian umurnya tidak panjang gitu ya, kemudian sangat mudah sekali terkontaminasi bakteri dan sebagainya. Jadi itu yang harus menjadi prioritas kita gitu ya, dalam menentukan si pengemasan yang baik dan benar. Kemudian jangan lupa analisis pasar, sebenarnya seperti apa sih yang mau dimaui sama konsumen gitu ya. Salah satunya contohnya adalah seperti ini, misalnya kita jual produk baru gitu ya, misalnya nugget, kemudian bakso misalnya gitu. Nah, alangkah baiknya apabila ada kemasan di mana kemasannya itu tidak terlalu besar. Misalnya kalau misalnya kita jualan, misalnya kita beli kita langsung jual ukuran nugget yang 1 kilo misalnya seperti itu. Nah, itu akan orang tuh mau mencoba dulu, itu pasti akan khawatir gitu, iya kalau enak, kalau enggak seperti apa. Nah, kita harus ada uji coba pasar dulu, apakah itu diterima atau tidak gitu. Nah, itu dulu, pengemasan salah satunya adalah untuk itu. Kemudian kemasan saingan gitu ya. Nah, kita juga harus lihat saingan kita tuh kemasannya seperti apa. Nah, kalau bisa kita lebih stand out gitu. Nah, supaya lebih menarik perhatian seperti itu. Kemudian adanya kepentingan konsumen di dalamnya. Nah, kita harus memperhatikan bahwa konsumen itu misalnya butuh bagaimana, tidak semua orang tahu caranya misalnya memasak bakso yang baik dan benar, atau nugget, atau misalnya sosis, atau misalnya nih ada sekarang sosis yang bisa langsung dimakan dan tidak langsung dimakan. Kalau misalnya tidak ada petunjuk dalam penggunaan, nah itu jangan-jangan yang harusnya dimasak dulu dimakan langsung gitu ya, yang harusnya ada pembungkus plastiknya yang harusnya dibuka dulu langsung dimakan gitu kan, jadi berbahaya gitu. Dan itu yang harus kita perhatikan. Kemudian ini tadi, sifat produk peternakan atau pertanian gitu ya, itu pasti rawan terhadap kerusakan gitu ya, atau perishable. Kemudian ukurannya biasanya lebih besar atau bulkiness gitu ya. Nah, dan itu pun ditumpuk itu kita nggak tahu, kayak misalnya telur gitu ya, kalau ditumpuk gitu yang ada, kalau tumpuknya terlalu tinggi gitu ya, ada resiko untuk jatuh, hancur, kemudian ada juga mungkin pecah kalau misalnya kita tumpuk terlalu lama, misalnya seperti itu. Kemudian ada aneka ragam mutu dan kualitas. Jadi kalau telur, daging gitu, untuk disamakan kualitasnya itu akan sangat sulit gitu ya, karena posisinya kita nggak pernah tahu gitu. Itu dari ternak yang berbeda pasti kualitasnya berbeda gitu. Tapi biasanya ada proses grading di dalamnya. Kemudian ada keanekaragaman mutu gitu ya, kualitasnya berbeda, kemudian karena ada standarisasi, kemudian grading itu tadi, kemudian kadang ada didasarkan atas konsumen yang berbeda gitu. Kemudian yang ketiga itu ada rawan terhadap kerusakan tadi gitu ya, apalagi ditumpuk misalnya, kemudian apalagi diangkut misalnya gitu, lebih kita harus aware juga gitu ya, kayak misalnya telur diangkut tuh akan lebih riskan. Kemudian kalau misalnya susu, kalau misalnya diangkutnya sembarangan mungkin tumpah dan sebagainya. Nah, itu adalah sifat produk peternakan atau pertanian gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh kemasan susu. Nah, kalau susu ini biasanya ada 4 kemasan seperti ini. Ini adalah plastik, karton, kaleng, dan kaca. Kalau plastik itu biasanya kita pakainya polietilen atau polistiren gitu ya. Atau kalau misalnya yang digambar ini itu pakainya plastik film gitu ya. Jadi itu aman untuk produk susu seperti ini gitu ya. Kalau misalnya polietilen itu bisa kayak misalnya kita beli yang kayak plastiknya mungkin Cimory kali ya, yogurtnya Cimory itu juga salah satu contoh dari penggunaan polietilen. Itu kemudian ada karton. Karton ini biasanya di dalamnya ada tidak hanya karton saja, tapi di dalamnya itu ada win dan plastik polivinil klorida, di mana di situ tuh aman untuk penyimpanan susu itu tadi. Nah, biasanya itu kalau misalnya seperti ini, UHT ini, yang di UHT, yang ultra high temperate ini tidak hanya si susunya aja, tapi juga wadahnya, supaya dua-duanya juga terhindar dari bakteri gitu. Kemudian ada kaleng yang biasa kita temui gitu ya, ini yang sudah umum ada, kaca juga seperti itu. Cuman kalau yang kaca ini harus diperhatikan tutupnya gitu ya, tutupnya juga kadang bisa pakai polietilen, atau kalau misalnya ada yang pakai kayu seperti itu, nah itu juga harus diperhatikan karena itu adalah mudah sekali kena.
Seperti itu. Kemudian kemasan produk daging. Nah, kalau daging ini, kalau daging segar itu agak ribet ya. Biasanya kalau kita lihat misalnya di Superindo gitu, itu adalah yang benar. Jadi ditaruh di tray, kemudian ada tutupnya. Jadi tray-nya itu bisa kayak misalnya pakai plastik atau pakai apa ya, yang bahannya styrofoam misalnya seperti itu. Nah, itu baru terus kemudian ada pembungkus plastiknya, itu adalah yang benar, karena di situ digunakan untuk mencegah masuknya benda asing gitu ya dari luar, tetapi oksigen tetap harus lewat karena oksigen ini membuat si warna merahnya itu tetap ada seperti itu. Nah, tetapi tetap aja walaupun dibungkus seperti itu, umur daging itu tidak panjang. Itu yang harus diperhatikan gitu ya. Walaupun kayak misalnya kalau di Superindo gitu, mungkin dia hanya tahan berapa lama. Padahal di situ di bawahnya es, tapi tetap aja dia butuh penanganan yang baik supaya nggak cepat basi gitu. Kemudian kalau misalnya sudah sampai di rumah, mungkin bisa dimasukkan ke dalam freezer. Itu pun sebaiknya digunakan tidak lebih dari 3 bulan, kalaupun itu di suhu beku gitu ya. Kemudian kemasan produk ini, yaitu tadi pakai nampan seperti ini, seperti di gambar ini gitu ya. Jadi ada tray-nya, kemudian ada tutupnya. Jangan lupa biasanya ada keterangan seperti ini. Jadi yang baik adalah misalnya seperti ini ada sertifikat organik, kemudian penangannya seperti apa, biasanya identitas dari si daging itu misalnya dari daging bagian sebelah mana misalnya gitu ya, atau biasa digunakan untuk apa, biasa seperti itu. Kemudian ada harga, kemudian kapan itu dipotong, biasa seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk daging olahan itu bisa menggunakan biasanya pakai bahan plastik yang divakum gitu ya, seperti kayak misalnya atau bahan plastik polyvinyl itu nggak apa-apa, tapi alangkah baiknya itu kalau divakum, karena kalau divakum dia akan lebih tahan lama. Nah, kemudian ini, jangan lupa untuk memberikan penetapan waktu kadaluarsa. Nah, kalau di produk peternakan ini tuh agak sulit ya gitu ya untuk menentukan waktu kadaluarsa. Tapi seperti yang kita tahu bahwa produk makanan mentah itu tidak terlalu lama penyimpanan, seperti daging yang walaupun di suhu dingin misalnya sekitar -4 derajat itu juga di bawah 0 itu juga tidak, jangan disimpan terlalu lama, itu tidak baik gitu ya. Biasanya nanti kalau misalnya kita punya produk, penetapan tanggal kadaluarsa itu bisa ditentukan dari 3 ini. Jadi misalnya tanggal pengepakan atau packing date, ada tanggal penjualan yang dianjurkan, kemudian ada misalnya best before gitu ya, atau dipakainya itu lebih baik sebelum tanggal berapa, misalnya seperti itu. Nah, tergantung misalnya informasi apa yang bisa teman-teman berikan gitu. Tapi alangkah baiknya kalau untuk produk seperti ini, produk yang langsung dimakan atau produk-produk yang bisa langsung dikonsumsi itu tidak lebih dari 3 bulan, seperti itu. Nah, kalau misalnya susu juga, biasanya kalau misalnya tadi yang di produk yang kemarin kita buat itu, dia pendinginannya itu dibekukan. Jadi posisinya kita jualan susu gitu ya, itu begitu selesai produksi, ditutup gitu ya, itu langsung dimasukkan ke dalam freezer gitu. Nah, itu akan menjaga si susunya itu akan lebih aman. Kemudian pada saat penjualan itu juga dia itu posisinya beku, jadi orang mengkonsumsinya harus menunggu itu sampai cair gitu. Itu kemarin yang kita lakukan di produk kita yang sebelumnya. Oke, mungkin itu gitu ya. Ini ada satu hal dari Bob Sadino yang disampaikan gitu ya. Jika kita ingin memasarkan produk kita, tentu kita harus tahu pasar. Jangan sampai setelah terjun ke lapangan kita mengalami kelabakan karena tidak menghafal medan. Nah, ini adalah salah satu yang harus teman-teman belajar gitu ya, bahwa yang namanya bisnis itu tidak hanya kita punya produk kemudian bagaimana kita menjual, tidak bisa sampai di situ saja, tapi bagaimana kita harus mengetahui yang terpenting adalah keinginan dan kebutuhan dari konsumen itu seperti apa. Dan itu akan menjadi tujuan kita gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan itu. Karena kalau kebutuhan dari si konsumen itu terpenuhi, dia akan mau lagi untuk membeli produk kita selanjutnya. Mungkin itu saja sedikit dari saya tambahan untuk webinar kita pada siang hari ini. Nanti kalau misalnya ada diskusi, silakan akan dipandu oleh Mbak Novi. Saya kembalikan kepada Mbak Novi. Terima kasih, Mbak Novi. Ya,
Ya, itulah pemaparan materi dari pemateri-pemateri yang sudah kita tunggu-tunggu. Pastinya sangat menarik sekali ya. Untuk teman-teman yang ingin menanyakan atau ada yang kurang paham dan ingin berdiskusi, silahkan langsung komen di chat aja. Nanti bisa saya sampaikan kepada para pemateri seperti itu. Kayaknya udah banyak yang tanya itu. Mbak Novi mungkin bisa dilihat di chat, mungkin boleh dibacakan dari atas dulu, mungkin boleh kita nanti bahas satu-satu gitu ya. Iya Mbak. Nah ini untuk pertanyaan yang pertama dari Robi Miss Bahul. Maksudnya tahap pendinginan dilakukan dengan baik itu apa saja yang perlu dilakukan? Untuk Ibu Apriliana bisa dijawab? Iya. Jadi untuk pembuatan susu pasteurisasi ini, jadi untuk produk kita itu kan susu pasteurisasinya ini di dalam tidak murni susu pasteurisasi, tetapi ada komponen tambahan yaitu berupa jelly. Nah, pembuatan keduanya itu terpisah. Jadi yang pertama itu kita harus membuat jellynya dulu. Nah, kemudian kita testing rasanya, kemudian kita bentuk jellynya itu sesuai dengan sesuai dengan keinginan. Kemudian kita di tahap kedua itu kita membuat susu pasteurisasi ini di tahapan yang terpisah. Jadi kita kalau kemarin itu kita membuat susu pasteurisasinya itu selama 15 detik menggunakan suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini kenapa tadi saya bilang bahwasanya pada saat pasteurisasi dan pendinginan itu harus tepat. Karena kalau misalnya susu itu terlalu panas, ditakutkan adalah komponen di dalam susunya itu akan hilang. Nah, setelah pasteurisasi itu kan suhunya itu 80 derajat Celcius pada saat pasteurisasi. Nah, nanti ditunggu dulu susu yang panas itu ditunggu dulu dia biar dingin dulu. Nah, biasanya kalau kemarin kita prosesnya pendinginannya itu ditunggu sampai 15 menit. Nah, kenapa kok pendinginan ini menunggu 15 menit? Karena nanti kalau susunya itu terlalu panas, kemudian dicampurkan ke dalam jelly, nanti bisa juga merubah tekstur dan rasanya juga berbeda. Seperti itu kalau dari proses pembuatan susu pasteurisasi, karena menggabungkan dua itu tadi. Tapi kalau misalnya dan setelah digabungkan itu karena susu pasteurisasi kan tidak bisa lebih disimpan terlalu lama di suhu ruang, maka setelah dia dingin kemudian bisa masuk ke freezer seperti itu. Seperti itu saja Mbak Novi. Kalau ya, misalnya ada tambahan silahkan. Baik, terima kasih Ibu Apriliana. Mas Robi, ada yang mau disanggah atau gimana? Sepertinya sudah jelas ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini kepada Mbak Kardina. Mbak, tips dan trik dong marketing untuk penjualan produk olahan peternakan. Produk olahan peternakan di mana produknya itu pemasarannya lewat PO. Baik, jadi yang ditanyakan tips and trik penjualan produk yang sistemnya PO ya. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat kalau misalkan tergantung strategi pemasaran itu tergantung pada produk dan konsumennya. Kalau misalkan produknya dia sistemnya PO, maka kita harus milih channelnya juga yang sesuai dengan sistem kita. Berarti kalau misalkan PO, kita agak kesusahan kalau misalkan lewat e-commerce ya kan, apalagi produk peternakan tadi seperti yang dibilang oleh Bu Septi memiliki jangka waktu yang cukup pendek gitu ya, kalau misalkan tidak di dalam penanganan yang tepat. Sehingga kita bisa pakai channel-channel seperti Twitter aja, Instagram aja, atau kita juga bisa pakai Facebook, tapi yang scope-nya lokal. Jadi yang
yang scope-nya kecil. Ini kalau misalkan produknya dalam skala kecil ya, maksudnya dalam skalanya masih UMKM. Karena kita kan nggak bisa kirim barangnya ke area yang lebih luas. Jadi saya rasa masih ke scope yang lokal aja, pakainya pakai Instagram, pakai Twitter, sama bisa pakai WhatsApp group atau Facebook group. Jadi share di jualan kita itu, nanti kita bikin akun Instagram bisnis, habis itu share di grup-grup Facebook yang ada di lingkup pemasaran kita yang sesuai targetnya. Kemudian juga bisa di Twitter kayak tadi nitip lapak. Jadi kalau misalkan ada yang buka lapak kayak misalkan Info Malang, itu biasanya buka lapak itu tiap hari Minggu. Ada pasar Minggu Info Malang. Jadi teman-teman bisa titip aja lapak di situ, PO-nya tanggal berapa, pengirimannya nanti gimana, kemudian bisa menghubungi sellernya melalui apa, seperti itu. Bisa juga pakai endorser. Kalau saya, menurut saya ini efektif sih. Endorser, jadi kalau misalkan produknya, ini produknya apa ya kalau boleh tahu mungkin? Mbak Desti. Mbak Desti. Mbak Desti, halo. Mungkin sudah pergi, Mbak. Oke, ya nggak apa-apa ya. Jadi begitu, karena kita nggak tahu produknya, jadi agak susah juga. Kalau misalkan produknya PO, bisa endorse aja ke kan banyak ya, micro-influencer namanya. Micro-influencer itu dia selebgram, tapi yang scope-nya lokal. Jadi belum ya, followernya banyak, tapi scope-nya lokal. Kita endorse aja ke sana, gitu. Nanti otomatis saya rasa endorsement ini sangat-sangat berpengaruh kan. Kalau misalkan produk kita itu direview sama orang yang kita anggap reviewnya itu terpercaya dan kredibel, kita otomatis juga akan ke-trigger kok, punya intensi untuk mengikuti apa yang opinion group kita lakukan, gitu. Kalau saya, monggo kalau ada tambahan silakan. Gimana dari teman-teman, ada yang mau ditambahkan? Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ya, dari Bahrudin. Bagaimana mengelola bisnis yang kita jalankan agar dapat bertahan lama dan apa strateginya? Oke. Ini saya lagi yang jawab, Bu Novi. Iya. Iya, untuk bisnis supaya bisa sustainable tentunya seperti yang saya bilang tadi, bisnis yang sustainable itu adalah bisnis yang bisa memenuhi keinginan dan kebutuhannya konsumen. Yang mana kebutuhan dan keinginan konsumen ini kan dinamis, ganti-ganti, ya kan? Setelah sukanya produk yang kayak gini, ganti ada tren baru, seleranya ganti lagi. Nah, oleh karena itu, gimana kita bisa agile, bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan dinamika, selera, dan keinginan, dan kebutuhannya konsumen, seperti itu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Devi atau Bu Septi? Saya tambahin dikit, sebenarnya tuh apa namanya, untuk bertahan lama itu, jadi gini, walaupun kita misalnya memproduksi produk yang sama gitu ya, kita harus ada diversifikasi, jadi biar produk itu berkembang gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman pernah lihat misalnya iklan shampoo gitu ya, sebenarnya mungkin kandungan di dalamnya itu sama, tapi dia merubah bagaimana package-nya, kemudian dia merubah yang dulunya hanya sampo aja gitu ya, untuk perempuan atau laki-laki sama aja, sekarang dibedakan menjadi ada yang untuk perempuan dan untuk laki-laki, kemudian yang dulunya mungkin hanya satu aja samponya variannya gitu ya, itu dirubah menjadi ada yang untuk rambut rontok dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu cara atau strategi supaya bisnis ini tuh terus berkembang gitu. Jadi bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang terus bergerak gitu ya. Bergerak dalam artian tidak hanya kita mentang-mentang kita sudah punya, oke, pasarnya kita ini gitu ya. Walaupun kita pasarnya itu, suatu hari nanti kalau misalnya ada produk baru yang lebih menarik, dia akan pindah. Kecuali kita bisa menjaga kualitas si produk itu dengan baik, kemudian adanya perubahan-perubahan yang
yang pasti ke arah yang lebih modern. Jangan sampai kita seperti Nokia gitu ya, tidak mau berkembang pada akhirnya kalah oleh zaman, seperti itu sebenarnya. Gitu Mbak Novi. Iya, baik, terima kasih Bu Septi. Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Denny Insan. Challenge apa yang paling berat ketika kita menjalankan strategi marketing yang sudah kita planning sendiri? Yang jawab? Saya juga. Oke, baik. Untuk challenge dari pemasaran sendiri, sebenarnya banyak tantangan kalau misalkan kita mau menjalankan suatu strategi pemasaran kita. Challenge yang pertama itu ada di budget. Jadi kalau misalkan kita mau bikin branding yang bagus, bikin iklan campaign yang bagus, tetapi budget itu menjadi constraint atau hambatan dari usaha pemasaran kita. Jadi kita harus memutar otak bagaimana budget kita yang segitu itu bisa menghasilkan brand yang punya ekuitas yang bagus gitu. Jadi yang pertama ada di budget, yang kedua ada di mental kalau menurut saya. Jadi dalam melakukan pemasaran itu sulit kadang-kadang untuk istiqomah. Kita misalkan mau jualan di Shopee, tapi kalau misalkan di Shopee kan harus, atau di Instagram, kita harus posting konsisten, bikin konten konsisten, kemudian mengadakan promo-promo, yang mana itu effortnya juga luar biasa besar. Jadi kalau misalkan memang belum punya niatan yang teguh dalam melakukan branding, marketing, itu memang harus apa ya, membutuhkan konsistensi kalau menurut saya itu. Karena itu tadi ada muncul istilah bahwa marketing itu farming, jadi nanam dulu dengan penuh konsistensi baru kita tuai atau panen hasilnya. Ya, terima kasih Mbak Dina. Ada saya mau nambahin dikit lagi deh gitu ya. Itu sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya dari si Ari Ardiansyah gitu ya. Yang tadi betul disampaikan sama Bu Kardina bahwa memang kita tuh mental tuh penting banget gitu ya. Apalagi di sini dia bilang bahwa di daerahnya itu susah sinyal gitu ya. Nah, itu adalah sebenarnya itu tantangan juga buat kita gitu ya. Itu adalah challenge buat kita. Nah, challenge yang pertama harus teman-teman jalani itu adalah bagaimana teman-teman melihat konsumennya seperti apa, konsumennya butuh apa. Nah, nggak bisa kita tuh cuma diem aja nunggu konsumen datang ke kita tanpa kita approach ke konsumennya sendiri gitu ya. Jadi kita harus melihat kebutuhan konsumen apa. Sekarang, kalau misalnya si Ari Ardiansyah ini tadi bilang bahwa di lingkungannya susah sinyal, nah berarti yang namanya media online itu mungkin tidak efektif seperti yang lainnya gitu ya. Mungkin lebih efektif kalau misalnya datang ke rumah-rumah atau mungkin bikin stand atau mungkin dengan flyer atau yang lainnya gitu ya. Kalau misalnya yang satu tidak bisa dilakukan ya tidak harus gitu ya. Terutama misalnya tujuan kita ternyata bukan ke orang-orang yang pakai sosial media. Itu kan sama berarti ya, walaupun kamu mau jualan apapun di Bukalapak atau mau buka jual apapun di Shopee, kalau target sasaran kita atau konsumen kita itu nggak mainan sosial media, ya sama aja nggak ada manfaatnya seperti itu. Kemudian kamu bilang bahwa di sini kamu bilang bahwa kamu malu sama produkmu. Nah, gini, sekarang gini deh, kamu punya produk tapi kamu malu gitu ya, berarti kamu tuh belum punya mental, berarti kamu tuh belum bangga sama produkmu sendiri. Bagaimana kalau kamu aja tidak membanggakan si produkmu itu, kamu mau orang tuh ngelihat gitu ya. Nggak mungkin kayak kamu deh, kamu kalau orang bilang ya, kita harus mencintai diri kita sendiri dulu sebelum kita belajar untuk mencintai orang lain. Sama kayak produk juga seperti itu. Jadi kita belajar untuk mencintai produk kita dan kita membiarkan orang lain tuh terus kemudian juga mencintai produk kita gitu loh. Gitu, seperti itu dulu gitu. Jadi harus pede dulu sama produknya. Seperti itu mungkin. Gitu ya. Iya, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Mbak Kardina lagi yang menjawab. D-
dalam konsep pemasaran terdapat orientasi pemasaran yang meliputi orientasi produksi, orientasi produk, orientasi pemasaran, dan orientasi pemasaran holistik. Apakah masing-masing orientasi tersebut bisa berjalan secara bersamaan? Mic-nya Bu Kardina. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Yosi ya. Jadi di konsep pemasaran ada orientasi produksi, produk, dan pemasaran. Kemudian ada pemasaran holistik, bisa berjalan bersama-sama gitu. Jadi memang itu merupakan evolusi dari pandangan marketing ya. Jadi marketing di awal itu memang orientasinya adalah bagaimana memproduksi produk, bagaimana memproduksi produk dengan cost seminimum mungkin. Itu orientasi usaha yang pertama. Kemudian yang kedua, orientasi produk itu bagaimana produk itu bisa memiliki intensifikasinya di produk, punya brand yang bagus, punya kualitas yang bagus, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, orientasinya di pemasarannya. Nah, yang keempat ini orientasi pemasaran holistik, yang mana orientasi pemasaran holistik itu mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Jadi sebenarnya bisa berdampingan orientasi pemasaran ini. Jadi kita bisa mengintensifkan bagaimana sih supaya produk kita itu kualitasnya baik, tetapi dengan batasan bahwa cost produksinya sesuai dengan budget kita. Kemudian sesuai juga dengan target market kita, luasnya target market kita, seperti itu. Jadi bisa, cuman memerlukan effort yang lebih tinggi kalau saya rasa, karena semua aspek itu dipertimbangkan di sana, nggak ada salah satu aspek yang dikorbankan. Gitu. Nggak ada misalkan pemasarannya aja diintensifkan, tapi akhirnya mengorbankan dari sisi keuangannya, itu juga tidak akan maksimal akhirnya. Jadi kita harus memikirkan semua aspeknya memang seperti itu. Baik, terima kasih kepada Ibu Kardina. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ditujukan kepada Bu Septi ya, yang tentang pengemasan daging menggunakan plastik seperti itu. Oke, kalau pengemasan daging menggunakan plastik itu sebetulnya tergantung bahan plastiknya. Gitu ya. Jadi jangan pakai plastik yang daur ulang. Itu pasti akan berbahaya banget buat kesehatan gitu ya. Mau disimpan sehari dua hari juga kalau misalnya di plastik daur ulang pasti berbahaya buat badan gitu ya. Kemudian kalau bisa tuh pasti ada kok sekarang jual plastik yang food grade, tulisannya food grade. Nah, itu bisa menggunakan plastik yang itu. Kemudian penyimpanan itu sebenarnya lebih 6 bulan itu sudah kelamaan gitu ya. Bagusnya adalah kalau misalnya daging itu maksimal 2-3 bulan, kemudian dia disimpannya yang terbaik itu adalah suhunya itu sekitar -17 derajat Celcius gitu. Itu. Jadi bukan masalah plastik itu akan menempel, sebenarnya tergantung dengan plastiknya, tapi daging itu sendiri gitu ya, itu sangat mudah terkontaminasi bakteri. Dan walaupun disimpan di freezer, itu juga ada kemungkinan bakteri itu tetap akan bertahan di suhu dingin. Gitu. Jadi alangkah baiknya kok apabila penggunaannya tidak terlalu lama. Sebenarnya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Septi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini bisa dijawab oleh ketiga pemateri ya. Bagaimana cara mendapatkan sertifikat halal dari BPOM bagi pengusaha produk makanan yang baru mulai? Oke, sebenarnya kalau untuk BPOM tuh kita pengen, sebenarnya ini adalah target kita selanjutnya untuk webinar selanjutnya. Jadi mungkin nanti bisa dijawab pada saat webinar selanjutnya. Jadi supaya teman-teman ikut ya, Gia. Nanti kita akan bahas tentang PIRT, kemudian legalitas brand dan produk olahan peternakan, kemudian nanti juga ada tentang BPOM. Mungkin nanti bisa ikut di webinar selanjutnya. Gitu ya. Terima kasih Ibu Septi. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini bisa dijawab oleh Ibu Kardina ya, bagaimana cara memanajemen dari usaha agar tidak berantakan, seperti itu.
mic-nya Mbak Gardina. Pertanyaannya dari Mas Ahmad, bagaimana cara memanajemen usaha supaya tidak berantakan gitu ya? Ini pertanyaannya agak berat sih. Kalau dijawab ini bisa kuliah satu semester sebenarnya. Betul, betul, betul. Jadi dalam manajemen itu kan ada 5 fungsi, Mas. Jadi dalam bisnis ada 5 fungsi, ada marketing, operational, human resource, sumber daya manusia, kemudian ada finance, keuangan, dan juga strategik. Jadi kalau misalkan ingin memanajemen atau mengelola sebuah usaha supaya dia berjalan dengan baik, maka dari 5 fungsinya ini kita harus lakukan planning, organizing, dan sebagainya itu dengan baik juga. Jadi 5-5 harus berjalan gitu. Jadi kita harus mengelola keuangannya dengan baik, dengan rapi, tidak over budget, tapi juga kebutuhan kita terpenuhi. Kemudian dari sisi human resource, kita juga menggunakan tenaga kerja yang cukup, kita mempunyai hubungan yang baik dengan pegawai kita gitu. Kemudian kita memberikan kompensasi yang baik juga kepada pegawai kita, misalkan seperti itu. Kemudian kalau dari sisi pemasaran, kita bisa melakukan branding produk dengan baik, kita bisa memasarkan produk tepat sasaran sesuai dengan target marketnya, dengan media yang tidak menghabiskan banyak budget, misalkan seperti itu. Jadi memang banyak yang perlu diorganisir dari suatu usaha jika ingin berjalan dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih kepada Ibu Ferdina. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mengatasi penanganan pengiriman telur saat ditransportasi itu bagaimana, Bu? Soalnya sering sekali melihat pengiriman telur dari Blitar ke Jakarta itu rusak, padahal Blitar telur itu masih bagus, sedangkan sampai Jakarta sudah rusak. Mungkin pertanyaannya bisa dijawab oleh Bu Septi. Oke, sebenarnya gitu. Jadi yang namanya produk peternakan, terutama telur, ya itu sangat-sangat apa ya, mudah banget untuk rusak gitu, perishable banget dia gitu. Jadi sebenarnya itu sudah banyak teknologi yang digunakan, kayak misalnya menggunakan busa itu, yang tempat telur, teri telur yang dari busa itu sebenarnya yang paling efektif gitu ya. Tapi tetap aja kita harus memperhatikan bagaimana itu menumpuknya. Kemudian biasanya seringnya itu rusak bukan karena bukan karena salah packagingnya. Sebenarnya bukan seperti itu, tapi biasanya lebih ke penanganannya gitu. Jadi kayak misalnya mereka tuh nggak mengangkat telur misalnya gitu ya, misalnya maksimal ditumpuk berapa tray misalnya seperti itu. Nah itu juga harus diperhatikan karena punya daya tahan untuk apa menahan berat itu sebenarnya seperti apa. Kemudian handlingnya juga harus with care gitu, karena kita tahu sendiri itu tuh bakal ringkih banget gitu, cepet banget pecah gitu. Nah itu sebenarnya yang sering terjadi itu. Kemudian kendala juga kadang transportasi di jalan gitu ya, entah jalannya yang nggak bagus gitu ya, kemudian mungkin kendaraannya juga bukan kendaraan yang stabil gitu ya, yang misalnya kayak truk sembarangan gitu yang kayak kena apa goncangan sedikit tuh bisa benar-benar merusak telur gitu. Jadi memang sebenarnya tantangan di dunia peternakan itu salah satunya adalah untuk handling ini gitu ya, karena ini sulit gitu. Saya juga menyadari bahwa untuk handling telur ini benar-benar sangat sulit gitu, tapi bukannya tidak mungkin gitu ya, sudah diusahakan gitu ya, cuman bagaimana sebenarnya kita sendiri juga menangani telur ini. Jadi harusnya si apa namanya yang menangani telur ini juga harusnya diberikan pemahaman dan mungkin pelatihan juga gitu ya, bagaimana handling telur yang baik dan benar gitu. Sebenarnya bukan masalah bahannya aja yang mudah rusak gitu ya, tapi bagaimana sebenarnya penanganan yang baik itu harus diterapkan, tidak hanya pada saat si telur ini masuk ke dalam truk, tapi juga bagaimana di jalannya, kemudian bagaimana sampai sana, kemudian bagaimana memindahkannya, distribusinya gitu ya, itu juga penting harus diperhatikan. Sebenarnya itu sih mungkin ya. Oke, baik, sekalian untuk menjawab pertanyaan terakhir Bu Septi, bagaimana kita mengetahui kadaluarsa atau ketahanan Oke, sebenarnya kalau untuk mengetahui tanggal kadaluarsa gini, kalau saya pribadi gitu ya,
kita udah mulai harus care. Sekarang kalau saya tanya gitu ya, di sini tuh berapa banyak sih yang kalau belanja makanan tuh lihat tanggal kadaluarsa coba? Pasti saya yakin tuh nggak banyak gitu ya. Nah, sebenarnya gitu, kalau misalnya kita lagi ngomongin seperti ini, kita pasti oke lah aware harus seperti ini. Tapi pernah nggak kalian kalau misalnya belanja entah di supermarket, entah beli apapun, lihat kan tanggal kadaluarsanya. Terkadang tanggal kadaluarsanya itu bukan makanannya, tapi pembungkusnya yang cepat kadaluarsa. Gitu ya, kayak misalnya plastik gitu ya, dia lebih mudah untuk terkontaminasi dan lebih mudah untuk kadaluarsa gitu. Nah, ibu saya mengajarkan bahwa apapun yang kita beli harus lihat tanggal kadaluarsanya. Dan itu harus diterapkan mulai dari sekarang. Karena itu, apa ya, apa namanya, kalau bisa itu jangan membeli produk itu yang tanggalnya itu sudah mepet gitu ya. Kalau bagus, apabila misalnya sekitar masih lebih dari 3-6 bulan, itu akan lebih aman gitu ya untuk kita beli gitu. Nah, itu sebenarnya untuk tanggal kadaluarsanya sendiri. Kalau kita sebagai yang punya produk gitu ya, kita juga harus care terhadap pada saat kita penanganan produk pasca panen tadi gitu. Itu juga kapan kita harus tahu kapan disembelihnya, kemudian misalnya kapan dikemasnya, kemudian atau kapan diproduksinya gitu. Kita juga harus tahu. Begitu juga kalau kita sebagai reseller gitu ya, kita harus tanya detail sebenarnya itu tuh produknya seperti apa. Karena kalau misalnya kita sebagai reseller kita nggak aware gitu ya, nanti akan banyak komplain kalau misalnya produk itu cepat basi atau cepat rusak gitu. Itu sih mungkin. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Septi. Teman-teman sekalian nggak kerasa ya, sekarang ternyata udah waktunya duhur dan yang seharusnya ini selesai jam 11, sekarang sampai jam setengah 12. Karena ini mungkin ya, pemaparan dari pemateri-pemateri yang sangat menarik dan ilmu yang kita dapat itu sangat bermanfaat sekali seperti itu. Baiklah, terima kasih atas sesi diskusinya kepada Ibu Kardina, Bu Septi, dan Bu Apriliana. Mari kita beri applause kepada ketiga pemateri kita. Terima kasih dong. Gimana? Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu-Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Okay. Untuk selanjutnya adalah sesi yang terakhir ya, yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi penutup. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian apabila ada perkataan atau perbuatan yang salah-salah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya, seperti itu. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah stay sampai akhir acara ini. Dan mari kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk sertifikat dan PPT bisa di-share 2 minggu dari sekarang ya teman-teman. Jadi mohon bersabar untuk sertifikat dan PPT-nya. Nanti akan diinformasikan kembali. Seperti itu. Yeah. Oke, okay, baik, mari kita akhiri webinar pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septi, terima kasih Bu Novi, Bu April, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.